Thank you. Selamat malam Jumret Team! Live Reaction is back! Siapa kita? Indonesia! Indonesia Under 23 akan menghadapi tuan rumah Qatar dan perjuangan yang cukup uh, sangat ditunggu-tunggu karena ini yang merupakan debut pertama timnas Indonesia tampil di Piala Asia U23 dan lawan yang dihadapi pada malam hari ini tidak tanggung-tanggung adalah tuan rumah yang sudah empat kali berpengalaman tampil di ajang Piala Asia U23 bersama saya di Karno dan juga ada res Anand juga Pandut. Pandut. Uh, <laughs> iya, Jiji Ini kita bukan siaran jeli kan bukan? Bukan, bukan. Oh, bukan. bukan. Soalnya saya suka lihat bahwa <laughs> berdua di Iya, iya. Saya juga perhatiin Iya, iya, Tapi, <laughs> tapi <laughs> Bapak cocok jadi <bajen>, Jepang. Iya, <laughs> Bang. Nah, ini bakar bola Jepang ya, maksudnya saya. Oke, Jepretin. Yang mau nunggu pertandingan nanti sekalian bisa komen-komen di live reaction kita. Dan juga tentunya kita akan membahas bagaimana line up yang diturunkan STI pada malam hari ini yep. yang pasti sudah ada beberapa nama yang diturunkan yang dan juga yang sudah berpengalaman di timnas senior yep. ya itu melihat formasi yang diturunkan sudah puaskah mewakili <laughs> netizen. Ya, kalau mewakili netizen sih, kalau lihat ini memang uh, salah satu uh, komposisi pemain yang terbaik yang dimiliki. Ya, mm. walaupun memang tidak langsung, seperti biasa, uh, pasti Sintayong hanya menggunakan striker utama tunggal uh, di depan uh, dengan skema 3-4-3. Kalau melihat dari komposisi pemain yang ada sekarang, yeah. uh, dengan uh, Tiga back tengah, kemudian ada dua uh, full back ataupun back sayap yang memang uh, cukup aktif, nanti dalam membantu uh, pertahanan maupun penyerangan. Kemudian, mm. ada dengan double pivot ini, memang menjadi andalan dia, ada Arkan Fikri dan juga... Ada Ivar Henner, kemudian dari sisi sayap nanti akan membantu seperti Marciano Ferreira ataupun Witan untuk uh, menopang pergerakan Rafael Strik di lini depan. Oke, tidak adanya Hoki atau Ramadan berarti Iyi. bertubuh pada uh, Rafael, Rafael Strik ya. Ya, Dalam biasa. formasi 3-4-3 tetap ya. Tiga ya? 3-4-3. Sa di senior nggak dipakai. Okay. Belum nggak belum kepercayaan ya, di 2 juga, juga belum dapat <laughs> Tapi ini selera ya, selera pelatih ya. Mungkin nah. memang uh, Sintayong ini lebih kepada mencari striker yang punya Agresivitas lebih. Ngotot di depan untuk bisa mengganggu uh, Lini pertahanan lawan gitu Kayak model-model strike ini kan memang secara Strengthnya tidak terlalu kuat memang yeah. Tidak seperti Sananta mungkin kalau kita ngeliat ya Tapi memang mobilitas yang dimiliki Sama strike ini oke okay sih Kalau untuk mengganggu konsentrasi lawan Karena ini akan memberikan peluang bagi Para pemain yang ada di second line mm -hmm. uh, Kayak dari Ivar Henner ataupun Marcelino ataupun Witan untuk bisa mencetak gol Oke okay. tadi sempat kita singgung bahwa Pemain timnas Indonesia Under 23 banyak yang bermain di timnas senior Ya. Kalau kita lihat dengan lawannya Qatar sendiri kekuatannya apakah banyak uhum. seperti uh, main di timnas senior apalagi kemarin ada motivasi ketika berhasil menjuari Piala Asia, Piala Asia kan. Iya, kalau melihat dari komposisi pemain timnas senior Indonesia, itu paling banyak ya pemain dari timnas senior yang dipanggil untuk Piala Asia U-23 ya, 23 kali 23, ini. Okay. Di antara peserta lainnya, sementara Qatar sendiri ada enam, uh. dua di antaranya uh, itu memang ikut membawa Qatar kemarin juara Piala Asia 2023. Itu okay. ada Mustafa Mesal sama Jasem Gaber hmm. yang sekarang menjadi starting eleven uh, di uh, tim ini. Gitu, ada beberapa nama lainnya. Uh, kalau misalnya eh uh, empat pemain lain itu Ahmed Arawi itu uh, striker muda masih berusia 19 tahun Ahmed Arawi ya, ya yang Reklamas sekarang 19. menjadi andalan uh, mereka. Kemudian masih ada eh uh, Nadif oh Naif Al Hadrawi eh uh, di situ juga salah satu uh, pemain yang Naif. memang menjadi andalan. Kemudian ada Tamim Abdullah uh, yang sekarang menjadi cadangan uh, itu salah satu striker juga. Eh uh, kemudian ada satu lagi di sini gue lupa satu lagi siapa tapi yang ya. pasti ada enam uh, pemain Oh Mahdi Salem satu lagi yang menjadi starter Mahdi Salem? iya benar oh, ada, ada, ada yang kenal nggak kagak Duh, mah, iya. tapi kalau gue lihat sih dari formasinya ya Mas hmm. Raya, ini kayak mindsetnya berarti kita emang nunggu dulu cari lihat lawan gimana terus kita cari serangan balik kan Maksudnya banyak pemain-pemain sayap yang di ya. itu kan berarti mindset tuh berarti kita emang oh kita emang secara kelas di bawah jadi kita harus lebih sabar gitu gak? iya kalau Melihat dari emang yang biasa ditakukan sama konsester, ya, kalau melawan tim-tim yang, kalau notabene, secara garis besar itu lebih kuat daripada kita, yeah. dia pasti tidak akan terlalu bermain terbuka. Lebih menunggu, ya, di laga menunggu dulu, lihat situasi, baru melancarkan serangan balik cepat. Okay. Kalau bisa jadi juga, terkadang ada beberapa momen, kayak misalnya kita lawan Australia, kita uh, main terbuka banget, tuh, yeah. langsung bermain menyerang, nggak menunggu. Oh, iya. Tapi akhirnya kan kebobolannya banyak, juga iya, ya. iya, masalahnya transisi kita, kedisiplinan kita, fokus kita itu masih menjadi pertanyaan sebenarnya. Okay. Kalau untuk level U23 ini, gue rasa sih harusnya bisa lebih berimbang ya hmm. dibandingkan dengan uh, kita main di level senior gitu. Oke, okay. tadi Albert bilang level kita di bawah Qatar, emang benar di bawah Qatar? Ya kalau secara peringkat FIFA iya, Iya. kalau iya. saat ini iya, kalau gua ngelihat dari performa, kualitas individu, uh, performa, uh, kualitas individu kalau nggak salah harusnya sih nggak di bawah masih seimbang masih seimbang masih seimbang berkaca dari uh, uji coba kemarin yang berlangsung tertutup ya, ya. Akhirnya bisa menang 0-1 juga bahkan Qatar cuma menang 1-0 loh Malaysia nah, uji iya. coba terakhir ya iya, yeah, yeah, yeah. ini kan membuktikan bahwa sebenarnya mereka nggak superior banget betul justru nah. main kita yang ini ya abang, apa dari line up ini, kita yang paling punya pengalaman di Timnas Senior Main kita, pengguna itu kan, karena cutting generation itu kan Iya bener, yes. kita punya paling banyak pemain yang berpengalaman di Timnas Senior Makanya kan, optimisme tinggi banget ke tim ini, ekspektasinya tinggi hmm. Karena pemain-pemainnya, pemain-pemain yang memang menurut kita ini generasi emas untuk U23 Oke, okay. ada pemain nomor 10 yang belum bisa bergabung ya, nanti setelah tanggal 17 baru bergabung Bukan Siap. Messi <laughs> Siapa? Justin Hoepner Oh benar. Back, Eh, ser apa? Nomor 10 striker rasa back ya. <laughs> Tapi kayak garing bertahan, ganda bertahan atau back lah ini? Nah, ini cakep nih menarik. Nah, tadi kita sempat uh, ngobrol di di control room bagaimana Australia menghadapi Yordania hmm. di grupnya Indonesia dan selain menghadapi Qatar. Tadi saya sempat nonton babak pertama saja. Enggak hmm. ada yang spesial sebenarnya. Yeah. Dan Australia juga enggak banyak pemain-pemain yang dipanggil dari timnas senior. Iya, yeah. cuma ada dua Australia itu ada Galangkol sama uh, Mohamed Toure yeah. yang main di Paris FC. Galangkol itu FC Volendam, pendaman dari Newcastle. Jadi memang nggak banyak, bahkan Yordania cuma satu. Mm -hmm. Ini berarti kan uh, memang sebenarnya tim kekuatan, walaupun secara sejarahnya ya. memang Kalau kita tarik ke belakang memang tim tiga tim ini selain Indonesia punya pengalaman semua. Australia nggak pernah absen, Yordania nggak pernah absen sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 2013 hmm. gitu, sudah enam kali berpartisipasi. Qatar, Qatar, cuma lagi? Absen. Hmm. Qatar cuma sekali absen, Qatar cuma sekali absen, jadi hmm. udah lima kali partisipasi gitu, okay. dia absen di uh, turnamen uh, event perdana, perdana waktu itu edisi perdana. Hmm. Nah prestasi terbaiknya sama semua nih, peringkat ketiga terbaik. Mm. Tiga-tiganya pernah ngerasain prestasi peringkat tiga terbaik, paling baik eh paling bagusnya ya. Berarti kan mm. belum ada yang pernah menjadi juara karena memang juaranya itu selalu juara baru nih. Oke, okay. menarik nih sekarang kali aja Indonesia jadi juara. Amin. <laughs> jempolnya yang bagus <laughs> berarti amin ya. Amin kita baca komen yang sudah meramaikan di live chat kita nih. Ada polling ya dikasih hmm. sama mimin. Lawan tuan rumah siapa pemenang pertandingan? Silakan prediksinya. Gue voting dulu deh. Indonesia dong. Berapa? 84% Indonesia menang. Wah. Harus belum mulai, belum mulai. Iya, baru kira-kira. Prediksi okay. boleh. Kalau melihat Qatar kekuatannya sekarang eh uh, siapa yang harus diwaspadai selain enam tadi yang <tik> pernah merasakan timnas. <tik> Sebenarnya memang pemain-pemain itu sih yang akan menjadi core-nya, menjadi kunci dari uh, Qatar Iya, yang, ya. yang memang uh, patut diwaspadai gitu. Paling ada lagi striker satu lagi Khalid ali ya Khalid ali. ali ini juga uh, cukup berbahaya juga salah satu striker yang punya mobilitas juga tapi gue rasa memang yang akan diandalkan nanti ahmed Arawi kecepatan kecepatannya nanti. Oke. Selain so, fisik apalagi sih kecepatan fisik ya. Iya fisik, fisik pasti ya, orang -orang postur orang lah ya. pasti. Ya, lah oh, Timur Tengah kita kalah itu ya. <tuk> <tuk> <geni -geni. tuk> kalah gennya pasti lebih keker. Lebih keker. Ntar ya gue mau nanya ini soal arkan fikri arkan fikri kan salah satu pemain Ya dari Arema dia doang tuh yang dipanggil ya. terus kan Terus ST selalu bawa dia, tapi hmm. Desainer hmm. emang dia pesaing lebih bagus-bagus ya, Berat buat dia, tapi di U23 nih Emang ini tempatnya dia, dia dipersiapkan hmm. untuk ini kayaknya ya Iya karena kan tadinya kan Justin Hubner tuh Uh, sebenarnya sulit untuk dipanggilkan. Hmm. Bahkan taunya STY sebelum akhirnya dikasih tahu setelah 17 April, tahunnya nih Justin Upton nggak dilepas sama Serezo. Okay. Okay. Tapi akhirnya Arhan Fikri ini memang diplot sebagai pelapisnya Justin Hubner okay. untuk mendampingi Ivan hmm. Jadi uh, memang Arhan Fikri ini salah satu peluang dia untuk terus membuktikan bahwa dia ini salah satu gelandang masa depan kita gitu. Memang harus diberi kesempatan terus si pemain-pemain muda ini jangan sampai dimatikan juga. Hmm. Banyak sekali para pemain muda yang memang sudah apa ya namanya? Lumayan bagus tampilnya di kompetisi lokal gitu, ya. harus diberi kesempatan. Hmm. Jadi sebenarnya ya tinggal selera dari pelatih aja. Sebenarnya ada ada lumayan banyak juga, ada beberapa pemain yang sebenarnya hmm. juga menurut gua layak, masih layak tapi nggak dipanggil. Ya, tapi ya, kan kayak ini Iya, ada ada beberapa. Misalnya kalau dari sisi saya ada Altaf Indi misalnya hmm. dari Persis Solo itu kan emang oke okay banget dia mainnya pada musim ini gitu. Okay. Loh. Terus uh, kemudian ada si gue lupa si siapa namanya? Pemain Dewa United. Teofilo Numberi, gue lupa hmm. udah lewat atau belum. Tapi dia salah satu pemain yang juga lumayan. Hmm. Yeah. Sayangnya juga Alfian Dewangga kan memang apa ah, cedera dewa. ya cedera. akhirnya gagal gitu. Okay. Tapi terlepas dari itu memang serap pelatih dan kita harus menghormati itu dan kita dukung. Kita harus respect juga. Nah, iya, respect. Saya sempat uh, melihat nih ya. Jadi di beberapa nama pemain pengganti di penyiasat ada nama Kelly Sroyer. Nah, yeah. Mungkin. Raya bisa menilai bagaimana permain ini di Persik Kediri Katanya lagi on fire juga kan ya, sebenarnya benar. di Persik ya kan Iya, Jean Kelly Schroer ini salah satu pemain muda juga yang memang uh, sangat mencuri perhatian di Liga 1 musim ini ya, ya. Bagaimana uh, dia itu kan uh, waktu pertama kali agak mulai mencet di U23 kemarin ya, ya, Pas ya. kita ya. jadi suara si game Asis ya salah deh ya, ya ini banyak, pas banyak super sub-super banyak, super sub gitu super super sub, ya. ya memang dia betul. spesialis super sub ya hmm. Dan di Persik Kediri memang oke okay lah memang mainnya memang selalu menjadi andalan Dan memang layak untuk dipanggil uh, Junaes ya ini saat ini. Oke, ada Doni Tripamukas juga, ya. juga ada Dava kemudian tajub belum di belum jadi satu relatan ini. Eh yeah. yeah. hey, hey, om, <laughs> om 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 UK selalu Doni Tripamungkas. Oh, uh, Om om yuki selalu muji Doni Tripamungkas. mas gimana Doni Tripamungkas. Nah, yeah. Tripa Gini, Doni Tripamungkas itu salah satu pemain yang versatile juga tapi memang kebanyakan uh, dia adalah back sayap ya atau yeah. enggak bisa ditempatkan menjadi pemain sayap. Posturnya tinggi Benar. gitu. Jarang-jarang loh pemain sayap punya postur yang tinggi, tinggi kayak kan? gitu ya. Biasanya kan dia sebagai uh, target man kalau mm -hmm. posturnya seperti itu ya. Tapi dia punya kecepatan ke untuk akselerasi, cuma terkadang memang timingnya agak kurang tepat beberapa uh, momen ya. Tapi memang pemain ini sangat diandalkan sama Persija Jakarta. Uh -huh. salah satu pemain muda yang diandalkan, jadi memang pantas dia dapat di timnas u20 dia dipanggil di timnas u23 di U2 dia juga dipanggil. Di u dia jadi kapten gak sih kemarin mas? Kapten, ya. kapten. uji coba iya, kan? ya kan. Dia. Coba omong, kan yeah. bilang, yeah. Iya. Kamu posisi kayak ngomong kan selalu bilang. secara potensinya tuh digusar banget tapi secara permainan memang -hmm. belum, mata, belum, belum. belum, ya, belum matang. Belum matang. Iya itu yang tadi gue bilang. Kadang dalam pengambilan keputusannya, decision uh, makernya dia tuh terlalu apa namanya maksain. Berarti hmm. gitu Iya biasalah, tipikal-tipikal pemain man saya di Indonesia. Ya, apa namanya? Maunya merobos terus gitu loh. Tapi posisi favoritnya kan bukan-bukan sebagai back ya. Kalau

sama Hidayat Kemudian lama kick off Komentar lagi. Kick off sekitar 7 menit lagi puluh, ya? iya. Menang tipis 1-2 Indonesia bisa. Oke. Okay. Terus siapa lagi nih? BDD. Ini mukanya tegang-tegang nih kata iya, nih. sama tuh. Emang kita beban, lihat ya. Bebannya berat memang Diklan mereka rise, ekspektasi. Rice. Rice Itu yang poster yang begini meme itu siapa? Siapa sih penyanyi rap? Oh iya oh, iya, yeah, yeah, yeah. you know lah. <laughs> Ya ini kita lihat ya postur posur yang Wah oh, Indonesia nih ya, supporter, lima ya. ribu katanya. Ya memang salah satu wow. ya karena It's kemarin Indonesia. efek Piala Asia yeah, ya yeah. dan juga Piala Dunia memang uh, diaspora kita banyak banget di Qatar yeah. yang selalu ya, setia memberikan dukungan gitu loh. Satunya, salah satunya Kak Alex, i ya, i yang i yang i selalu kakak setia Alex, menonton menyaksikan pertandingan Indonesia di Qatar tapi gue salah satu pemain yang paling gue tunggu mainnya uh. tuh Fajar Fathur Rahman. Fajar yeah. nah, Fathur. Selalu, selalu dia. Sel di saat dibutuhkan dia selalu, yeah. selalu jadi jawaban. Gue hmm. tadi prediksinya dia loh pilihan utamanya uh. lo Ternyata bukan dia gitu loh. Ya ternyata dia lo uh, Gue lebih memilih uh, Ria, uh, Rio, Fahmi, Rio Fahmi ya. ya? Rio Fahmi di kanan, kemudian si Arhan, apa, Arhan di kiri, kiri. gitu. Gue kiren Fajar gitu. Uh. Gue kiraan si Rio tuh diplot untuk melapisi. Si, Arhan ternyata oh karena ada Nathan nih gue ngikirnya gitu kan nah, Nathan juga ya akhirnya simpan. nanti Iya Nathan kan disimpan ya makanya akhirnya di skemanya diubah seperti itu memang salah satu pemain yang gua harapin nanti akan bersinar mungkin nggak akan dimainkan sebagai back back ya nanti Fajar tapi sebagai pemain sayap nanti pengganti Witan kemungkinan oke mungkin Rio Fahmi gara-gara kemarin kali dia bikin suasana cair yang nyanyi Jawa bikin tayung joget mungkin itu kelebihan dia punya leadership nih bikin apa tim jadi cair kan bisa jadi iya 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 ada bisa aneh bener ya Nah, <laughs> ini, ini kita berbicara target hmm. bersama Qatar, Jordania, Australia. Ya, gimana melihat peluang di grup ini? Indonesia lolos Ada peluang ya, kalau oh. ngelihat tadi yang seperti yang lo bilang, uh, apa namanya? Australia sama Jordania, mainnya begitu aja. Uh. Berarti peluangnya kasih lumayan gede, gede, gede. Ya mudah-mudahan itu nggak cuma karena ini laga perdananya mereka uh, uh, ya. Gitu. Kan biasanya gitu tuh Demam yeah, panggung yeah, yeah. mainnya akhirnya yeah. hati-hati gitu, masih meraba-raba karena kan semua uji coba tertutup yang dilakukan tim-tim yeah. ini gitu loh. Sampai, kamu kan kenapa di, di sih <laughs> media-media tuh? Siapa tuh yang ngasih tahu kok udah tertutup? Udahlah, kasih aja kesempatan tim masuk fokus. <laughs> nah, yeah, iya, itu ini, kan ini. padahal ini apa dia kemarin pas lawan Unimer kita menang itu kan nyoba starting eleven ini kan. Iya, full ah, ini pake, ya, pemain yang, inti memang, yang memang apa namanya mencoba komposisi starting eleven yang nah. bakal dipakai untuk lawan Qatar ya. gitu loh. Nah, uji coba pertama kan semua dimainin ya. iya nah, yang kedua itu baru katanya benar-benar pemain -benar inti yang ya, benar, benar, starting Iya, itu benar-benar ya. memang udah gambaran untuk apa namanya gameplan game plan di sini lawan Qatar. Yes. Baju sama Mas Rais warna <coughs> merah Mas oh, Rais. Iya bener. Bener. oh, iya. Dekat banget itu sama, di, di, di. sama kayak Mas Rais. Nah, ada juga di belakang nih. Ya oh, yes. Allah. Iya. <laughs> <laughs> Ini yang Ini player plerisu Player play Gitu dong. Katanya support. Su iya, katanya tuh belum belum apa namanya banyak di pasaran uh, katanya 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 sekarang udah banyak Tahir mungkin banyak nih THR yang <laughs> mas jadi nah. kasih mas Adot gimana Ferrari oh, <laughs> nangis nangis, ya, nah, ini, nangis ya, luar biasa ini sih ini siap tempur yang ditunggu-tunggu emang karena ini bisa dibilang event tertinggi juga bagi si Ferrari ya, Iya hmm. Ya benar untuk uh, turnamen ya walaupun dia pernah ke timnas senior. Harusnya hmm. Piala ya, Dunia U20 Ferrari. Iya <laughs> nah, benar. Kesono lagi. Aduh. Udah lewat. <laughs> Udah lewat Ferr. Iya. Tapi benar mau nyuke di sini nangis Om Yuke. Oh iya om. Ferrari. Iya. Oke <laughs> <laughs> Yuke nangis sama Ferrari Om Yuke. <laughs> Kalau selain STY, hmm. jadi beberapa negara dari Asia Tenggara ini juga menargetkan sampai semifinal ya. Malaysia, terlalu muluk Thailand ya, Iya. Vietnam kan Iya kan? Vietnam, Vietnam juga Eh juga. Ya, tim di Liga Indonesia dong pengen, Iyi, juara, pengen juara semua ah, gitu. Iya pengen juara semua gitu Ya memang terlalu <laughs> ya terlalu mudah <laughs> memang mereka mengalami karena oke okay, gitu. karena berkaca dari 2018 Vietnam bisa ngasih kejutan waktu ah, itu, itu ya. sampai jadi runner up okay. sayangnya waktu itu pas uh, Vietnam runner up bukan untuk kualifikasi Olimpiade juga tidak seperti sekarang tidak ya. iya makanya uh, saat ini ada kesempatan itu kita dapat generasi seperti Vietnam waktu 2018 ah. ya pengen dimaksimalin benar gitu yeah. loh mudah-mudahan kan kecapai gitu loh yeah. karena kansnya ada benar ini mungkin jebret tim ingin tahu sebenarnya yang los diambil dua grup eh dua peringkat terbaik atau apa? Memang ada peringkat tiga terbaik? Enggak ada, Enggak ada. Dua, Karena ya? langsung delapan besar. Langsung delapan besar ada 4 kan? Empat grup kan? Mm -hmm. uh, Jadi yang diambil dua peringkat teratas. Dah, itu uh, aja. Udah, ya? Itu aja langsung. Gak ada tiga peringkat final. terbaik, enggak ada ya jebret tim ya. Oke, jempolnya aja jebret tim. Terima kasih yang sudah mendukung timnas Indonesia. Kira-kira, jangan lupa di like ya videonya, subscribe juga. Kalau saya sih prediksi menang tipis lah satu 0 lewat dua satu sama ya Ya, segitulah Yang penting menang Yang penting Laga menang Yang penting menang Laga pertama ya. kan kalau udah menang jadi lega gitu Iya ya. benar Jadi pede ke depannya Kelihatan dari, ya, dari Qatar ini juga ada kelihatan muka mukanya tegang Tegang, ya. ini tegang semua anak, -anak ini iya. <laughs> Kelihatan banget tegangnya Kayaknya memang ekspektasinya karena tinggi banget Setelah kemarin mereka juara Piala Asia Justru beban ada di sana ya Beban, beban Oke. pasti Oke Jepretim, sambil menunggu kick-off Yang sebentar lagi akan dimulai Ini ada... Ada yang mau lewat nih ya, jadi ada beberapa topi hmm. merch yang lain yang dijual oleh Jebret Store Itu dia, Siapa Kita Indonesia Ini mau kemenangan Indonesia nah, yang diabadikan ah, di lah ini. merch, di t-shirt Heeh. Hmm, hmm, Apalagi di GBK 1-0 lawan Vietnam, ada dua desain okay. lagi? Yang, yang skor telak kadang gak? Enggak ada. Ini Login FC, Logi FC. Oh, Logi FC. Ah, insyaallah Ronaldo itu pemain yang login ya. Harganya piro, Bro? 150.000. ribu. 150 Langsung aja ribu. klik di link deskripsi buat dapetin merch-merch spesial dari Jebret Media. Yang kemarin pakai baju yang tadi dikeluarin sama Jebret Store, coba diupload. Kemarin mudik oh, iya, itu enggak. Oh, iya, iya, benar, Kece pastinya ya. Oke, Jebret Team, sebentar lagi kick off. Nah, ini dia line up dari Qatar. Ya ya Abdullah Vale Vale juga bukan pelatih yang ini, Asing vale apa, ini apa kata ya siapa sih, ini Vale ya. ini uh, pelatih asal Portugal ya gua lupa deh rekam jejaknya gue mesti lihat lagi nah, tapi iya. yang pasti dia memang uh, salah satu pelatih yang didatangkan setelah kemarin tuh Qatar uh, prestasinya buruk di Piala Asia U23 sebelumnya. Sebelumnya, oke. Okay. Nah, di event sebelumnya tuh uh, buruk akhirnya diganti sama dia. Mm -hmm. Eh di Asian Games tuh juga jelek Qatar. Mm -hmm. Ya akhirnya masuk ini si okay. Vale ini. Katar berarti dia ya, ya, iya, senior ya, yang bagus ya. Iya, ya. senior ya. maksudnya gapnya segitu jauh ya mas Iya, memang. Ternyata lumayan ber berarti jauh. Berarti kemarin Qatar tuh juara karena tuan rumah juga. <laughs> Ari Piala Dunia juga kerok. Iya, Ini beda. Justru metal, kita lebih mental. asah mentalnya di sini. Sering aja bermain di luar gitu kan, menghadapi tim-tim dengan postur yang keker kuat gitu. Lawan Argentina udah, lawan apa lagi ntar, <laughs> ya kan? Ta Ui, tapi yang menarik nih wasitnya Nasrullah Kabirov ini Kita nah, punya ini pengalaman bagus uh. Kita punya pengalaman bagus waktu di kualifikasi Piala Asia Senior uh. Waktu itu lawan Kuwait ini wasit dipuji-puji sama netizen kita. Dari Tajikistan ini ya. Iya, uh. dipuji-puji sama netizen kita karena tegas. Uh. Waktu itu ada pemain Kuwait protes. Di pokoknya tegas lah wasit uh. ini dipuji gitu. Makanya ber berharap sekarang ketika dipimpin sama dia lagi. Tuahnya ada ya. Tuahnya ada. Oke okay. banget <laughs> masalah is ampe wasit, <laughs> wasitnya aja punya unico. gila <laughs> oh, okay. sudah mudah-mudahan aja berarti. Ernando Ari kiper, Rio, Fami. Ronaldo Hari kemarin cepat cedera enggak ya? Iya, cedera. yang waktu di Piala Asia 2023 kan dia dipaksain. Oh, iya, di, Adi Satrio yang dipanggil ya akhir pertama ya. Iya, pertama. Akhirnya kan tetap di jalan dia dipaksain. Sekarang gimana kondisinya? Udah Udah oke, udah, fit lah Dia. Udah membaik ini, udah sembuh dia. Ya, ini dia formasi tadi berapa sih hilang? 343 tadi kalau saya. Oh iya, 343 benar. Nathan Kicaraka, Jim Kelly Royer yang kita tunggu juga. Iya. Dan ada beberapa nama lain yang semoga diturunkan pada malam hari ini bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Kira-kira aja -kira berarti, tim, berapa prediksi bapak pertama? Silakan tulis di kolom komentar. Lu udah aja udah nulis nih. Si siapa? Insania. Gol belum cuy. Insania bener-bener ya Insania. Belum. Gofar Johari. Oh 3-0 Indonesia menang. Betinju handal 3-0. Kemudian Om oh, Dijo Ini gua Indonesia tuker, tukeran, dulu nama oh, gitu. CEO biar gua urola Lu ngimbangin Lu, lu ngimbangin Ngimbangin datanya Mas Rais kagak kuat gua Biar ruang palen aja lukun, kita Jepret tim Ya udah <laughs> kita kasih kiper andalan kita Hendro Kartiko. Hendro <laughs> Kartiko. <laughs> Saya mau Oke, Kiko sudah dimulai. Kiko sudah dimulai. Saya mau nawarin herbalife. Iya. <laughs> itu Ferry rutin dulu ya. Ferry rutin dulu. Hendro juga deh. Emang iya ya. Iya. <laughs> Lumayan. Herbalife itu eh menyebut merek lagi buat triathlon ya. Tapi paling enak makaf. Iyalah. Iya. Belum ada. Eh, ini. Belum ya. Belum. Kiko baru 23 baru 23 detik. Seprediksi. Nice. Gue gua denger obrolan Sari? lu tadi bertiga uh, uh. Seru banget ya <laughs> 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 Kagak banget. Apanya nih yang seru nih? Prediksi prediksi banget. Tapi pasar di Eropa uh. Ini ngasih satu Buat? Buat siapa? Tuan Rumah Handicap buat Indonesia lah Buat Indonesia? Oh. Waduh Jadi kasih satu maksudnya Yang diunggulkan Tuan Rumah Tuan Rumah Oh oke okay, oke okay. Di Eropa ya Di yeah, Eropa yeah, yeah, yeah. Itu karena gue banyak temen di luar negeri Kalau di Asia malah nggak dapat nih? Gue nggak tahu <laughs> Padahal kayaknya yang serem yang di Asia ini Wah, pak ngerti Oh belum pindah ya TV-nya? Bukannya tahun belum. ini udah? Enggak kan? Ini kan karena langsung biddingnya bukan ke PSSI, oh, biddingnya kan ke AFC okay, langsung. Okay, okay, okay. <tuk> ini kemarin kita menang lawan Vietnam yang skor telak pakai jersey ini putih ini. juga kan? Hah? putih? Iya putih, putih, kan? okay. putih karena tandang. Oke putih karena tandang. Bisa bisa bisa. Tuah ini jersey bagus ini. Berapa bang? Kira-kira bang? Bang paling prediksi bang? ini kan babak pertama dulu ini kan sesuatu yang serius banget iya, ya. serius. Yes. banget ditunggu tunggu bang dan biasanya tuh tuan rumah main di awal tuh belum tentu talk chair talk chair hmm. ya jadi ini sih minimal kita nggak kalah nggak kalah, gak kalah. Kalian. Ya. kalau kata Alan Shearer itu Asik. if you cannot win it hmm. at least don't lose it Zit. gitu itu yang tidak dilakukan oleh Liverpool <laughs> Akhir. Arsenal juga ikut ya, Arsenal. Ya, Arsenal beda dua gol is iyi, itu ya, juga deh. terakhir itu oh, satu <gul>. itu Nunes ya iyi. astaga enggak enggak kalau itu kita harus berdebat Jota juga astaga Darwin itu bukan top kelas tapi enggak sebodoh itu juga lu tuh ke bawah narasi Justin <tik> <tik> kaget gue hati-hati aman-aman hati-hati tapi yang rame itu Justin sama supner ya Justin Hubner, Iya, Justin Hupner, ya. Sama Sabrina tuh ada hubungan apa sih? Masa sih? Oh karena Siap. ini saut-sautan di IG, oh, di sosmed Makanya gue netralisir tuh yeah, yeah, Gue yeah. jawab uh. Mudah-mudahan Liga Wanita segera bergulir ya <laughs> Supaya pemain-pemain wanita tidak titik-titik titik, titik, titik gitu. hmm. Kemarin ketemu waktu launchingnya Airspot tuh mungkin tatap muka langsung Berani dia sama Raja Nenggolan? Wah itu dia, makanya gue juga bingung Dibah <laughs> ya Wak Gantiin <laughs> Abrar malah gibah. Katanya kan, data. Iya, kan mereka ini duduknya kan enggak sebagai pemain tuh. Oh, gitu ya. Apa sih Justin kemarin sebagai nah, tamu dia duduk enggak ikut fashion show kan dia? Kalau gua akrab sama Sabrina malah langsung gua ganti Nesa aja. Enggak <laughs> ya. lah Nes, gila lu mah ya, idamannya fans-fans DPI. Eh, kagak aman. Tolong kasih tau sekali lagi. Apa nih? Kalau di TV gue disuruh kasih tau lagi nih Apa itu? Bahwa Indonesia hari ini menggunakan jersi putih Putih uh, jersey putih Karena banyak penonton yang bukan penonton bola bukan penonton bola Jadi disangkanya warna, warna merah, warna merah Indonesia. Indonesia Cuman kan yang nonton kita kagak lihat ini warna apa ya Iya <tuk> 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 yeah, Iya tadi ngerasanya merah itu kan Indonesia Jadi buat apa kita kasih tahu? Waduh diserang Aduh, urusannya. aduh, aduh Bahaya, aduh. bahaya Nice Itu ada yang kepleset kayak Van Dijk <tuk> <tuk> Dia kan, ini lapangan licin nih Aduh. Hmm, enggak, Bang. Ini... Itu jatuh lagi, Hernando jatuh. Ini Coba kita ruput, kan? Ini kan jatuh nih, ntar lihat deh Tuh, jatuh. Dia <laughs> satu. Ntar Hernando jatuh pas nendang barusan. Iya. Nih, eh enggak dia suruh. Wah, ini Hakim Ola Juwon bagus nih mainnya. <laughs> Hakim Ola Juwon. <laughs> Hakim Ola Juwon lagi. <laughs> Tapi dicecer terus nih sayapnya kita nih. Dia enggak berani yeah. dari tengah nih sementara ini ya. ya blow, Tapi blow, gue blow, seneng kalau kita malah diserang duluan. Iya nih tuh begitu oh, mereka angkat lembus, Hah? ayo mainin kayak Stone oh, Villa kemarin. Coba tenang. Nah, <laughs> ya. Emi Martinez tuh emang kalau kita, ya? kalau kita lagi jadi temennya kita seneng tuh. <laughs> Tapi kalau lagi jadi musuhnya, disumpahin anjing bener tuh. Tapi dapat aja dia kaki oh, bisa. Iya, emang apa, akhirnya sepena. jadi ininya dia juga ya, kayak dulu kan lawyer juga kan. Oh iya. Bener. Sekarang bener. sejak yang piala, piala dunia, dunia mm -hmm. tuh kayaknya emang juga jadi andelannya. Andalan And dia, reflek dari pakai kakinya itu ngeblok kesel kesel nggak tuh fans Arsenal mantan kiper lo <laughs> <laughs> lo nggak dia memang cocoknya justru di tim Kaiser Villa begitu, ya. Dia. tapi ya dibanding Raya ya, <laughs> ya bagus dia kan <laughs> iya <Gila>. kesel kan <laughs> <G> <cuk> gue tuh tahu kiper Arsenal cuma David Simon habis <laughs> <laughs> itu Jan Sleman, nih. Sleman. <laughs> siapa nih Pemain topnya Qatar is Mustafa Mesaal sama Jasem Gaber oh. Jadi mereka berdua yang ikut kemarin uh, Juara ya? Piala Asia 2023 Oh dia udah ikut? Ikut, ikut. Dia main, nganterin, main? Main Salah main. satu andalan juga Mustafa Mesaal Apa? Gua, de tengah, depan Gue lupa dia uh, Tengah Satu tengah Satu lagi depan Ya tengah sih Si yang nggak Orang seram. Indonesia tuh gak masuk ya? Enggak. Siapa? Dia tuh, ya Safri Agri ya uh -uh. Hmm. Offside dulu Harusnya dia itu kemarin kan yang U20 apa ya? u Iya Cuma gak tahu kenapa nih, dia, dia menurun. bilang dia, dia bilang dia nggak mau ketemu sama Indonesia. Dia menghargai <laughs> menurun nih. Dia kayaknya akhirnya gak dipanggil, panggilnya Tinas Qatar dia bukan kayak Dembele ah, Iya, iya, iya. gak golin buat PSG. Gila, perayaannya lolos, Barcelona. Ya. Barcelona biaya mahal banget, banget. Nungguin dia sakit sakit segitu aja ya mau. nggak tahu rasa terima kasih sebenarnya Wah, mm -mm. sama kayak banyak orang di jebret media ujung ujungnya kan kalah juga <laughs> ya jadi cerah gue nggak ikut ya. banyak juga yang kayak orang begitu emang, emang <laughs> namanya sifat orang lah <laughs> ayo Indonesia ya jersey buat putih Indonesia nah. Ya. bagus banget putihnya mengkilap ya aet, 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 aet. Main, Enggak, mainkan, mainkan, mainkan. Gak becek soalnya ya. Nah, Enggak bersih, bajunya. iya bersih, terang gitu loh. putihnya. arhan, arahan arhan, ayo lemparan. Tapi gak banyak loh yang ngomongin menurut gue ya mm -hmm. Waktu Sinteyong nyanyi-nyanyi itu -nyanyi halal bihalal oh, halal yeah. ah. Kan sweaternya, polonya uh. Lumayan loh Maksudnya di luar jersey di luar ada. Menurut gue tuh kayak bukan uh, Tim bola Maksudnya oh, emang yeah, masuk yeah, yeah. Lifestyle, lifestyle gitu loh Tapi, Ya namanya selera lah ya. <laughs> gak kayak soalnya menjorotnya ke ya ini yang pakai. Sejak kapan sih gue tanya? Hmm? Segi, dulu yang zaman Garuda gede banget iya, gitu, itu Emang itu kan, ada yang protes? Nah, ya, ya karena kan zamannya udah beda. Iya maksud gue sekarang kayak gitu loh. sekarang kayaknya dulu mah banyak yang protes sebenarnya kalau tahu hmm. ngapain sih? Paling gede banget di, ya? Iya hmm. paling jelek ibaratnya tadi. Hmm. Banyak yang cuma kan nggak hmm. serius sekarang karena nggak ada sosmed zaman dulu. Bukan sekarang pertanyaan gua Eh Indonesia, 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 Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia 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 kita nyerang minat. nih strike 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 ih masih bisa aduh serangan balik lagi Maaf. wah cakap bagus. cakap cakap eh ini kan licin kan pada senang serangan iya pada iya, 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 iya. rumputnya bagus soalnya okay. Arkan Fikri Arkan Medan nih ciri style Arkan Fikri. Medan dia tuh di Arema kan di Arema dulu gua bawain zaman dia juara U16 dia ada kan ya U18. U18, U18 ya dia kayaknya yang zamannya pokoknya dia pernah sama Bima juga. Bima, iya kan? Tapi kayaknya emang dia ada ya. Gue kayaknya lupa lupa ingat dia, Tapi dia ada apa. Bukan angkatannya kakak, bukan? Bukan, kalau kak, iya dia bukan angkatan kakak. Kayaknya dia nggak pernah juara deh. Yang juara kakak ya? Iya, arkan kakak yang angkatannya itu yang Bima Sakti. Soalnya di angkatannya Nando yang pas juara Makut Fahri juga nggak ada dia. Hmm. Belum muncul lah ibaratnya belum muncul. Lumayan Indonesia. bagus itu kayak Haryono mainnya. Iya. Sama sama di stadion sendiri ya. Kurang, kurang ini, nih, kurang nge-gym nih. Iya nih Rafael Strik nih strength -nya aja. Body balance itu masih Ini gaya-gayanya tuh mirip Ezra ini tuh. <laughs> kalau Ezra kan masih agak gempal. enggak, sekarang. Berisi, sekarang jadi berotot zaman iya, dulu di Ajax. Di Ajax enggak. Gini juga. Gini juga. Cuma emang lebih postur lebih tinggi dia. Jadi hmm. Ezra nih kalau banyak yang nanya juga permulaan tuh akhirnya bermula dari dia tuh kecelakaan motor. Hmm. Jadi waktu apa itu dia menurun atau menurunnya? ya, menurunnya. Iya, oh. itu dia lumayan parah. Mm -hmm. Jadi dari situlah mulai Gila. menurun Dan kalau gua nggak salah ya, mm. pas di juga, Belanda ya, waktu itu juga apa, kehilangan nyokapnya atau Nyokap, apa? Iya benar, nyokapnya. Yang terus dia tato. Yeah. Kan? Itu bener-bener, mm. emang kehilangan ini, kehilangan, dia. kehilangan banget. Karena gitu. dia deket banget deket sama deket nyokapnya. Banget. Betul. Ibaratnya kalau komedian sekarang tuh lah Oh Nopek waktu itu lagi naik-naik ya nyokapnya meninggal kan langsung dibilang ngapain gue cari-cari duit di Jakarta hmm. Kalau ternyata malah orang tua gue malah apa namanya e, pergi gue gak ada hmm. gitu yeah, yeah. Jadi sedekat itu sampai makanya psikologis juga harus nemenin, psikolog terus harus nemenin Atlet-atlet tuh harus ditemenin Iya benar-benar penting Ya seperti yang dilakuin kemarin di si game di U16 sebenarnya kan e, Apa namanya emang menghadirkan psikolog Iya yeah ya, untuk mendampingi pemain. Iya. Sama kayak di sini gue juga mau da rencana datengin psikolog buat nguatin orang-orang yang dimaki-maki Justin. <laughs> kan nggak semuanya kayak lu. Ya? Enggak tahan kan ya. Enggak semuanya kayak lu. Ya? Kok pada serius <laughs> amat sih. Ii, komentar namanya uh dapat tua. <laughs> <laughs> Enggak kalau lu kan emang lebih ke apa ya? <laughs> mulai lagi like lu. Lu kan emang 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 ya. emang nge ya? <laughs> no, <like. laughs> iya, lu emang juga suka nge kok. Iya iya iya. Iya jadi emang ciri khas gue, Bang. Hmm. Iya ciri khas lu. Cuman hebatnya lu tuh lu tetap dipakai di berbagai program di TV kok. Hmm. Nah, tonton tulus, Bang. Iya, saking lu tuh emang nggak ada beban gitu. <laughs> Amin. Belum ada shoot on target? Ya, belum ada. Belum ada. Indonesia juga belum Indonesia belum emang. Lah, kok ini nge-lag? Ngomong-ngomong nge-lag. <laughs> Kita eh. Muncul di bawah apa tuh? Kita stroke sama siapa? Uh, stroke di tunggal, Witan sama Marcelino di sayapnya oh. Marcelino. Witan tuh lagi ngejar tuh, Witan tuh Ayo, ayo, ayo Oh, ayo. Marcelino eh, Buka pelanggaran Aduh, Marcelino Aduh. Ada yang bilang juga ini momennya Marcelino Karena dia akan Free transfer kan Iya, iya benar hmm. bener Kontraknya ini berakhir, ya. jadi momen juga untuk dia Jualan lah hmm. Ke sheikh-sheikh oh. ini <laughs> By the way, ada Sihe yang bawa cambuk lu tau Iya tuh kemarin. Pemainnya dicambuk men. Terus habis itu Panpel bilang tidak akan memproses <laughs> permasalahan oh ya? itu. Jadi kayaknya dia tuh big bossnya kali Qatar. Qatar. Iya. Eh Qatar apa Arab eh, lah. Apa Arab. Ya kemarin itu. Dia datang pas lagi dia mau ke masuk ya. Dia keluarin cambuk. Cambuk pemainnya men. Gila. Kenapa ya? lawan Al, Al Hilal ya? Gila itu. Ken tiba-tiba eh, ya lagi, abis iya, iya. itu Panpel oh, bilang kami tidak akan memproses. <laughs> oh berarti itu udah hukuman ini kali itu? Ia. Cambuk kayak, cambuk tuh. <laughs> Hukum syariat berarti Ia, itu iya. yang dilanggar di sana boleh bawa cambuk ya ke stadion <laughs> ya, nggak ke deteksi detektor <laughs> Gue bilang kayak kuda nih. Nah Indonesia nih Bicam. mulai menyerang. Pengen main. Yuk. Tapi bener tuh emang. Jadi ngetop banget tuh yang tukang provokasi tuh. Yang si Ronaldo, aduh, yang Messi, aduh, Son tuh. Oh iya. Pemain Arab tuh. Aduh. Nah, kita tuh kagak ada yang kayak Kaga gitu. Kagak ada yang gitu. gitu. Belum ada Adalah lagi untuk ya. untuk tipe negara kita yang bisa dibilang gampang terprovokasi. Lagi. Oh, eh. Maksudnya Mereka lawannya lawan tim-tim gede emang harus ada satu, harus yang, ada yang, satu, kayak satu gitu yang kayak kok. gitu kok. provokasi. Hmm, Dan ya. lu tahu kan kalau gue main gue di posisi yang <laughs> seperti apa? Nah, nih kalau main <laughs> Malaysia, Karena kadang diperlukan begitu. Atau... Nah, ya. Tapi kadang provokasinya juga harus cerdas juga. Ya, iya, Jangan serampangan ya, juga Ya kayak dia kan cerdas dong. Iya. Sampai Ronaldo bener. kartu merah. Iya. Sampai Messi akhirnya kalah. Iya bener. Yang gak marah cuma Son. Son <laughs> cuma marah sama temennya doang. Malah pukul-pukulan pukul, -pukulan, pukul -pukulan, dong. pukulan dia yang dia lagi makan. Itu segala macam. Udah Memalikan. ada. Ini, ini, ya. ini gue datang sendiri nih. Waktu gue nonton Piala Dunia. Hmm. Udah ada Ultrasia Qatar. Oh, Itu tuh yang nyanyi yang garis kerasnya. Wih, cuma, garis keras tuh ya. Iya, cuman gua nggak ngertinya <laughs> bahasanya. Eh uh, kan Qatar tuh kelihatan banget ya kalau pendatang pasti yang pekerja lah mm, yeah. Kalau yang pribumi pasti bos-bosnya. Bos bosnya Nah, yang itu, ini yang pas gua nonton tuh pas ultras itu memang orang pribumi loh. Gue juga oh gitu. gue juga salut juga loh, kok pada mau ya? Pasti itu pasti orang-orang berada. Orang-orang berada iya. Kok di sana banyak kali itu ya? Ya seneng, itulah bola kali ya. Mm. Akhirnya menemukan kenikmatan iya. rakyat jelata mungkin eh, ya. Iya. <laughs> iya kan? Iya. Ya benar dong. Dia nggak nggak ngerasain itu gitu loh. Gua mau bilang mau ngelepasin stres. nggak <laughs> juga roditnya banyak. Iya, kan? makanya. Itu ya namanya gue cekannya eh, eh, bagus, eh, eh. oi. Iya. Aduh, oh. masih bisa masih bisa serangan balik. Eh ini kita kalau semifinal nanti langsung olimpiade ya? Belum dong. 4 besar, 3 besar, besar langsung. Yang uh -huh. peringkat 4 empat, empat. playoff dulu sama wakil Afrika. Iya, maksudnya ada ada ada, ada kans. Ada kans, ada kans. Wah kita lolos olimpiade nih. Amin. Dener kartu kuning. Waduh, udah kartu kuning Dia ya. Belum berjalan, ya. ya. Belum kelihatan ya. Enggak, enggak kelihatan. Dua-duanya sama-sama. Kacau. Kacau main ya. Oh itu kakinya sih. Waduh. Dah. Lah, yang ditendang 16, gila. yang sakit 14. Itu namanya efek bola salju. Efek bola salju. Yuk. Nggak <tuk> <tuk> apa-apa biasanya kan kalau ada apa Justin Hubner kan yang main kotornya kan lebih kepada Hubner ya. Iya yeah. Dia yang bagi-bagi bola gitu. Nanti tanggal 17 ya habis Emang 17. Enggak ada atmosfernya kan ya? Iya, mati ya. Enggak ada kan atmosfernya Atmosfernya enggak ada ya? Lu ada enggak? Enggak ada, mati. Belum keluar atmonya. Ini ya, kenatan masuk. Iya, Rebut keluar. lagi enggak sama Witan nih? Hah? Kacang Garuda sampai nih anak banget nih. Boleh ya. kali Nathan masuk. Sama Witan sempat tegang kemarin. Nata sama Wita. Oh, ada biasa lah, ada argumen biasa di lapangan. Loh dikasih tahu lu mainnya harusnya gini nih, nah. harusnya sini gitu loh. Ya emang harus kayak gitu sih yes. di lapangan. Iyalah, <laughs> harus ngobrol. Yuk, halo, halo, halo. Ngomong-ngomong uh. ya, yang mau sweaternya timnas. Hihi. Yang mau sweater, yang mau sweater Qatar. Waktu uh -huh. pas tahun berapa tuh, ada di pre love gua bekas gua barang laki gua jual di barang laki hmm. karena gua cinta sama timnas men karena sama Qatar <laughs> ya iya lah bang mm -mm. ada tanda tangan siapa gitu nggak bang nggak ada tapi yang gua agak kepikiran sekarang nih Iran eh sama Israel eh yang ini kayaknya. oh rupanya. iya iya. iya ini dolar bang lu lihat dong dolar sekarang bergerak oh, kemana turun bang? ya apa naiknya gila banget ya hampir udah hampir tujuh ya iya frontal oh, bos serangnya bos langsung lewat negara terang, cuy ii, ii. dia bilang kalau Amerika mendukung ini lo rata, yang di ini gue diratain ganti diserang ya. udah soalnya ya harga diri sih soalnya kedubes dia di ini tiba-tiba hmm? ini, nggak -tiba ada tadi nggak kita mudah-mudahan ya jangan sampai Apa, jangan berlanjut ya ini kita sih berharap itu ya kalau udah perang tuh pariwisata ngedrop ya, iya kan Israel juga udah diminta nggak usah balas nggak usah kan. balas hanya lah udahlah Israel juga Iran udah bilang mata kan nggak dana damai semua iya eh, <laughs> karena kalau ini kalau kemarin dia nyerang Palestina mungkin ini kali ya semua nggak ini ya karena hmm. dia yang diserang akhirnya semua Makanya. pada ikut nah ini kalau ini kita nyerang nih nah, bagus kita nih. nyerang nih nyerang delapan bola aja dah <laughs> ayo ayo Indonesia strike 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 Masuk strike, strike. Gila ya, susah banget ya strike ya. Masih bisa. Nah, masih ini dapat nih. Yuk, 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 yuk. Ayo. Dapat set in target kek. Kayak... Aduh, soalnya gua habis nonton. Aduh, gua bisa nonton lagi. Netflix. Heeh. Nah. Kok nonton apa, Bang? Nah, itu tentang perang dunia pertama, perang dunia uh. kedua. Semuanya rugi, rugi ya, pasti. Iya. Kan? Adalah Gue ngalamin, Bang. Oh, lo lo ngalamin perang dunia? Enggak, enggak. Highlander <laughs> <laughs> dong. Sektor <laughs> ekonomi. Hei! anjlep. <laughs> Mana Indonesia juga akur-akur aja semua ya sama negara-negara lain lah. Amin bayangin or susahnya orang tua dulu pas perang aduh uh. Loh, iya, iya, gak, gak, gak ada sinyal ngomongin ini dulu iya gak ada sinyal gak boleh apa gak boleh lah gak ada sinyal itu yang nulis trending topik oh. yeah, di twitter ww3 gitu. udah hapus aja itu gak ngomongin itu lagi damai damai aja trending iya, topik di twitter udah kita trending topiknya yes. itu ya ww3 itu ya hmm. oh, oh wow, dapet shoot on target rame. dia Udah berapa itu nama, nama Nama, nama, nama. merek apa nih? Yang menang proyek ini. Eh, ini Nike deh masih <laughs> Nike. deh. Soalnya kemarin Europa League Molten ya. Masih ada Molten. Oh, Molten masih lah. Itu yang bikin kalah. Pemain Liverpool Nggak <laughs> pada latihan pakai bola Molten. <laughs> iya iya kalah. Telak lagi kalah. Coba kasih spek <laughs> waktu main sama Argentina. Telak lagi kalah di kandang sendiri pula. Atal hanta lah. Ya itu faktor bola penting. Jelek-jelek <laughs> aja mainnya. Nah ini lihat ya Arhan Maju nih. Yuk! Aduh, gitu lagi kebaca ya. Kena lagi. Prat. Bisa bisa bisa. Bagus Komang Teguh. Berani. Khaled Ali. Ini Dio vale, asis mantan asisten pelatih Timnas Portugal. Skenario lolosnya gimana, Is? Lawan Qatar. Lawan Qatar kita kayaknya sih peluangnya harusnya lawan Qatar ini. Malahan. Iya. Iya. Qatar kan bagus, Bos. ya Enggak, dibandingkan yang lain ya. Dua lagi, Pak. Australia. Australia, Australia, Australia paling berat. Yordania mah. Yordania enggak. Ya enggak masuk gua Yordania mah. Ya Yordania paling lemah dong. Enggak juga sebenarnya. Qatar sebenarnya. Yordania sama Qatar tuh yang di edisi lalu kan sama-sama enggak -sama lolos fase grup. Australia sampai ke babak semifinal ya. lah. Ya memang yang paling berat Australia karena konsisten. Walaupun Australia sebenarnya banyak pemain bukan juga. Pemain ini, kan? Apa namanya yang nggak bisa didatengin juga gara-gara bukan FIFA Matchday. pemain dia ada banyak juga. Ya modal dia kan kemarin bisa ngelain kita 4-0. Yeah. Beda dong. Beda, beda, walaupun beda kan sengganya Bu Gusa se nih harus ngikutin senior. <laughs> Sama kayak Qatar nih. Bu kemarin gua juara. Nonton Qatar Piala Dunia lawan yang di stadionnya lawan Belanda. Uh -huh. Jadi tuh di kursinya di bawahnya tuh ada kayak angin supaya lo nggak kepanasan. Oh. Alba, albaid, Albaid. Di bawah kursinya. Albaid. Ada... Ya. Semua. Oh, semua. semua. stadion hmm. emang dikasih pendingin. Apalagi gitu ini ya. kan summer nih harusnya. Ventilasi. Marcelino cuek Aduh. dia Lu. Dihajar, Dihajar Marcelino. Tak. Hmm. disuntik ibaratnya disuntik. itu itu istilahnya UK tuh. <laughs> disuntik. Di di Enggak di sebelah kiri, enggak di sebelah kanan, bendera Indonesia di mana-mana. Tapi harus hati-hati sih banyakkan pelanggaran-pelanggaran kayak begini karena Posteria mereka kan? mereka juga udah susah nih untuk pakai open play untuk nyetak golnya. Kebaca semua. Jangan sampai lewat set piece ya. Iya, jangan sampai lewat set piece gini apalagi deket-deket kotak penalti gini pelanggarannya. Aduh, 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 aduh. Ayo Indonesia. <laughs> jangan sampai, jangan sampai. Yuk, yuk, yuk. Itu terus Garuda ya, yang di Qatar ya. Iya. Ah, gua ada dikasih jaket ya gua. Ultras Garuda. Heeh. Ngomong di Qatar, apa gua pakai? Ultras Garuda Qatar. Dari Kak Alek. Makasih Kak Alek masih lagi nonton nih. Harpa besok berangkat. Oh, dia berangkat lagi. Gua kira enggak berangkat. Kok gua gua ngelihat dia, wah, dia masih di Jakarta. Gua kira udah udah. dia selalu ada ya. Iya. eh. Ferrari ya? Ferrari. Punyanya dia McLaren sama Lamborghini tuh. <laughs> Ngeri jamnya. Mulai jamnya dia tuh Bos. Oh, Ryo lah. Fahmi. Si Persija nih. Iya, Rio ya, Fahmi. Rio Fahmi. Ya Allah. Lah, salah lemparan. Salah lempar. <laughs> grogi, grogi ya, grogi. Bukan, ya. kakinya nginjek garis. Ayo, belum kelihatan nih kedua tim. Mainnya yang enak. Jangan sampai dia dibully lagi nih gara waktu itu. Asik. Yang penting joget supporter kita. Awal. Eh, eh. Hmm. Bagus blocking-blockingnya sementara ini. Belajar uh. dari Crystal Palace ya. Ganggu-ganggu. <laughs> Indonesia lemparan. Yuk. Tapi gue salut sih, Nathan Chow akhirnya dilepas. Lobinya hmm. gokil, harus diakuin. Ya gue ya. Aduh. Yuk masih bisa yuk. Ah. Uh. opener bener nggak ya? opener juga. Gue bener lepas, pas tapi setelah tujuh belas Soalnya main di Jelly Cup dulu kalau hmm. salah Rabu. Kemarin ini main cadangan ya? Cadangan. Ah uh, main pemain pengganti mulu. Menit akhir lagi mainnya. Sungguhnya kan tingkat pertama. Tapi ya wajar lah dia dimainin masih syukur. Orang persiapan dia nggak apa namanya Inim belum ya? lama. Mm -hmm dipanggil timnas kemarin baru kayak datang ya kan terus ini baru pengen adaptasi lagi dipanggil lagi buat ini <SILENCHALE> <SILENCHA <families> mau iya, capek. capek banget juga tuh mm. ntar belum lagi AFF nah, tapi udah selesai sih Liga Jepang harusnya iya. Nah, kan akhirnya Liga tetap main 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 kok dilepas Arhan lepas ya udah terangkur gimana mau balikin oh, nggak <SILENCHALE> bisa setelah dikasih tahu <SILENCHALE> udah semua kan dilepas udah pada berangkat Ngebalik balik lagi gila Nah ada dihajar netizen juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Tapi akhirnya mungkin klub-klub juga pada sadar karena mikir daripada uh, ketahan lebih lama biaya lebih bengkak ya udahlah bergulir aja bergulirnya kayak gini gitu. Sisa berapa masih empat ya? Empat. empat daripada ditunda mm -hmm, daripada ditunda biaya lebih bengkak lagi capek ngurusin adendum kontraknya lebih tahu lah soal itu. <laughs> Tuh lihat, jangan lu pakai at, otak atas lu. <Tansi> pake pakai otak, kanan lu katanya. Otak, kanan tuh kreatif kan. Sakit gigi <Sipasini> gue. Paniko sakit gigi nih. Ini mau masuk brand ya? Eh lagi. Oh nih. Gue kira Bridging. mau atlip. Iya, gue kira sakit gigi nih katanya. Tapi, Tapi lu minum awi, sakit gigi juga hilang. Oh iya dong. Coba dah. Awas gigi... loh ga hilang ya. <tik> sakit giginya. Gue <gul> makan keripik tajamnya pas banget nusuk. <gul> Itu bukan sakit gigi blow on. Itu ketusuk langit-langit lo -langit kan. Sama <guliah> gigi lo <lu> yang bolong. Kan <tik> namanya sakit hey, gigi. Eh kemarin gua o. ke ini Bawanya? lewat SMA lo. Kemarin kan gua Bali. SMA 1. Iya Kak, kan satu kan, sekolah sama bini gua kan lo. Iya. Lu masuk gak ke dalam, Bang? Enggak sih, mau di luar doang. Ketemu teman-temannya juga. Oh, pada reuni ya. Kangen nih. Oh, Wah, Kintamani sekarang udah banyak kafe, bos. Bagus-bagus, hmm. coffee shopnya. Untung sekarang gua ngopi. <laughs> Jadi mulai ngerti gua namanya Arabica Gayo. Eh, hmm. uh, apa namanya tuh? Jadi nggak Americano aja gitu ya? Iya, 60. 60 gua sekarang. 60. Iya dong. Cold brew lah, bang. Ah, cold brew lah Ya, ya Kalau cold brew mau dari dulu. Terus <laughs> di mana ngopinya Hah? ada banyak kan tuh banyak. ada yang Yunani style Yunani style tuh <laughs> nggak ada kolosium tapi oh, kolosium. tapi <laughs> di bawahnya kolosium tuh ada Indomaret <laughs> jadi orang kalau pas gini tetap kelihatan minimarketnya <laughs> justru Indomaret itu jadi tempat yang bagus di belakang ya Hah? terbaik itu tempat ah. Indomaret <cuk> tapi gue akhirnya gue ke Mangki Forest loh ya turun ke bawah kan jauh banget ya kan bang. gue ke Kintamani gue ke Ubud, Ubud. gue ke gue ke Lovina nah. Lumba-lumba terus ketemu monyet. Enggak, gua enggak ke lumba-lumba. Eh, kan lu. <tuk> Awas. Enggak, masih jauh, masih jauh. Enggak, gua enggak enak cerita begini. Nah. <tuk> Tahu enggak kenapa kok? Enggak. Anak skor kagak ada jalan-jalannya ke mana-mana. <tuk> <tuk> kenapa <tuk> itu? Iya. Sekalinya jalan klarifikasi airsport <tuk> 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 Ya. ya. Aduh. Ya, Eh, kita juga ada Tidak, Mas Aryo. Enggak, Mas Aryo ikut juga pas sama juga. Ikut gue paksa masuk frame iya pakai jas lo iya jasnya Marshall nggak ada yang bawa jas sendiri <laughs> cuman itu lu kemarin apa audio sempet nggak nyala itu karena mungkin karena buru-buru kali ya gua iyalah, juga kaget kan, ternyata audio nya bagus yeah, iya, mm. kaget gue juga audio kan mereka soalnya Yo, iya nih Arhan lagi peluang peluang Indonesia Sama peluang Terima tinggal colok baru habis itu one on one kan mm -hmm. Lembaran Lemparan jauh menuju ke topi nanti Indonesia. Emang, emang gila lemparannya, emang, gila. emang gila. Jadi pemirsa tadi gue kasih tahu ya lemparan dia tuh gimana Vaniko. <laughs> Jadi Ini kata ya. orang tuh lemparan dia tuh bukan lemparan yang lambung cus, tapi emang kayak yang parabol, kayak tendangan ya, ya. ngoper. Kayak ngoper. Tuh. Emang unik sih lemparan dia. Lagi-lagi nih lagi. Ferrari Ini. sekarang anggota kepolisian ya. ya. Vaniko anggota pemilik ruko sejak si Jakarta. Aduh. <laughs> <laughs> nambah lagi nih, wih, capek sakit, nambah lagi, nggak lah, lah kok, selama masih gigi lu bukan biji lu kok, Hah? <laughs> sakit, sakit biji tuh, An apa puyeng lu, tau gak lu rasa? sekarang salah kolor suka bisa salah lu, bah, lo ngomongin biji di sini, <laughs> nah, itu kan biologi, webkara kenapa ini? Mengarah kotak penalti Saudara-saudara Tapi kembali Apakah crossingnya sama bagusnya Dengan umpan tangannya Ternyata bagus juga Tadi dengan kaki kiri bisa Kembali bisa, pressing ah. yang baik Tapi fall hmm. is yeah. Tapi sekarang Yang sering guling-gulingan Malah Qatar ini <laughs> Kurang yeah. keras kali Dia didikannya Wah pantas Orang dia Ini dendam dia dendam Vale tanda? kemarin Pas di presscon dia ngomong Ini memang nggak jadi beban, apalagi nih timnya berbeda. lo jangan bandingin gitu, ekspektasinya memang tinggi sih memang. Qatar. Iya, yang u 23 tiga ini setelah kemarin juara tapi, senior kan. ya itu jadi motivasi aja. tapi ini timnya berbeda gitu loh hmm. dia mencoba menetralisir itu nih lidovale karena mungkin udah tahu kali ya kualitasnya kayak begini. Nah, kualitasnya iya mainnya nggak rapi lah. coba mungkin kita nanti kalau misalnya ngeliat mainnya Jepang, hmm. Korea u 23 nya Wah Jauh. Ya. Jauh. Emang lu pernah lihat kok? Nah. Kapan? Oh, nonton lah di YouTube. Kapan? Hmm? Yang mana? Nah, nah aja, Bang. <laughs> ada, iya, iya aja lu. <laughs> boro lu baca random aja enggak? Sok-sokan nonton. Memang enggak ada random sih, Bang. Iya ya, enggak, apapun -ra. dah kan gua udah kenal lu lama. Ah? <laughs> Keunggulan lu cuma satu kok. Hmm. Ditanya jadwal lu ready udah itu aja. <laughs> Itulah kenapa banyak program TV suka malu. <laughs> Harus ready, Bang. Kita harus siap. Iya, host kantin hmm. bahasa gua mah. Apa Siapapun host? yang kagak datang standby siap. Hmm. Dan lu kan gak usah make up, kan lu selalu sama ini lu, tampilan lu licin. Eh, Bahaya, Bos. Eh. Bedak minimalis. Iya. Ini dia Alrawi. Alrawi ini Alvareznya Al 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 Qatar. Oh ya? Iya. Oh iya benar deh, masih 19 tahun emang nih tahu nah, apa bolak-balik ke Qatar. Oh, gitu. Iya, sampai ada. Memang, sweater. cuma kemarin dia kan nggak masuk kan? Enggak. Enggak masuk. Pas Piala Asia 2023. Nah, ini, ini yang gua heran waktu di Qatar. <laughs> Masih rapi ya. Coba lu perhatiin. Kaosnya kagak ada yang lecep. menguning. Kuning, <laughs> putihnya yang putih yang baru. baru. Jadi putih baru. sekali sekali pakai mengganti. Terus wangi gitu Iya. Iya Gue waktu datang pertama kali nonton Jerman. Tapi ganti atau memang ada sabun khusus? Gue curiganya ganti kali isole. Kenapa putih mulai nah gue dan dan mereka makan apapun kagak ada yang nih kayak gue nyiprat Oh iya ini ada ada bekas makanan. Makanya harus pakai ya. putih kan? Dia enggak kan? Dia kagak pak hebat, Jadi gue waktu itu datang nonton Jerman pertama kali hmm. masih botas karena gue belum ke hotel. Gue kelihatan capek kan mereka makan sambil ketawa-ketawa terus yallah, 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 yallah kalau nyerang tuh dia hmm. ayo ayo ya ayo enggak ya, gitu. Nggak, ngomongnya yalah oh, yalah yallah yala. yala, yala, yala. kayak orang kesian sama gua gitu dicolek gua dari taruh lihat dulu nih serangan dari Qatar nih hmm, abang biasa aja nih enggak berbahaya syuting pasti Ay, ketutup bagus buat ditutup ya enam ya kita di belakang tuh eh lewat eh ngobrol dong sisis, sisis. jadi gua nah lanjut gua dicolek lah dari hmm. orang atas gua gitu Hey, uh, this is for you. What? Ya, yeah. pokoknya dia dibilang, lu kelihatan lapar ya. Terus <laughs> gue <laughs> dikasih makanan bekasnya dia, <laughs> sosis sama ini <ininya> masih baru. <laughs> Kayaknya kelihatan banget gue fakir kali ya. <laughs> ya udah gue terima aja. Syukron, syukron. <laughs> <laughs> Itu kok kisah gue luar biasa, gue pikir Gila gue keliatan gembel banget kali ya Kali <laughs> apa beberapa, beberapa kali? Sekali gue dicolek, terus ini buat lu nih Saking sih. ininya Saking keliatan dia, dia, banyak makanan di <laughs> Disitulah gue liat Toleransi juga terjadi di stadion <laughs> Kan liatin lu doang bang Iya Kena liat lu doang bang. Lah Kan waktu itu gue pake salib kok Oh iya iya oh, Pake lo. kalung gue Oke okay. Ternyata ngaru, Toleransi gak iya. ngaruh Bagus dong berarti ya Iya, cuman salib kebalik gue pakenya <laughs> <laughs> Pengikut setan <laughs> Tonton siksa kubur lu bang begitu ya nggak intinya oh, yeah, yeah, yeah. <sukas> <sukas> itu pengalaman gue lucu tapi gue melihat satu momen indah juga gitu loh Iya bahwa malah lu lihat orang ini lu dikasih gitu loh bukan malah kayak ngekip sendiri kan ini nah, kayak ini nggak aman nih ini orang susah nih Iya biasa gitu ya ini orang susah nih makanan kita umpetin aja nih dia ngeliat lu kasihan ya bang malah kasih malah ditawarin itu kan namanya kan itu pasti ada pahalanya buat iyi, dia tuh. Iya benar-benar. Kita orang nginep juga nggak gitu, ya, <laughs> 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 di mana gitu nggak ya? aku takut? Iya kalau kita orang nginep aku takut. Kau nginep takut. Bisa takut nih gue. katanya. Takut gue. Dan biar lo tahu juga nih Is, ini kan uh. mumpung di tengah nih buat jebret tim juga. Gue dengar salah satu tempat paling kosong di Qatar tau nggak pak? Maksudnya An -an. tempat kosong itu apa? Tempat kosong di Qatar itu apa? Yang biasanya rame. Harusnya mesti di seluruh ternoh. dunia rame mall mall rame Victoria Secret aja laku gue juga bingung hmm? Victoria oh, iya? Secret aja I, laku di sana underwear iya indelman iya, iya apa coba yang kosong taman Hah? taman taman enggak apa yang kosong taman, ya? penjara, penjara. Oh iya bener Isinya cuman kasus penipuan Kagak ada kriminal pidana <laughs> Gak ada bunuh gitu Awas 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 Kagak kagak Oh dapat. Gak ada jarang I, Iya Makanya dengan bangga dia ngumumin kan uh -huh. Piala Dunia 2022 eh 20 berapa kalah? 2022 2020 eh, 20 itu nol kriminalitas, kriminalitas. iya sih emang hebat ya yes, ye, mang. Ye, bada. He, bada. jadi penjara itu cuman isinya penipuan penipuan oh, ya, perdata perdata, ya, ya, perdata ya. Gak ada tuh pencurian ya. <laughs> penganiayaan ya, pembunuhan yes, ye, nggak ada iya sih Itu bos Selain makmur ajarannya juga kali itu dan gue setuju tuh akhirnya tadi kan gue gak setuju akhirnya gue setuju tuh tidak ada alkohol di sekitar stadion sehingga tim-tim yang kalah yang biasanya pada langsung minum-minum nggak ada yang mau mabok kan di stadion fansnya ya hanya ada di hotel-hotel tertentu ternyata boleh tapi di hotel tertentu dan harganya mahal banget kan harganya lumayan dan ternyata kalau lu pakai tiket hospitality ini gue nggak tahu dirahasiakan apa enggak tapi ini pengalaman gue di tiket hospitality sebelum pertandingan, kan lo di dijamu makan malam, iya ada ada iya memang ada ya. ya gue denger itu, gue denger itu, bahkan Masih free flow hati. juga. Oh iya, jadi free. hanya tertentu aja yang dianggap dia. Kalau level tertentu ini mah, kalau mabuk mah gak resel lah, kalau mabuk oh, lah ya. Iya, <laughs> tapi kan sempat di akhirnya dijual juga di waktu tertentu, nol persen. Kan? Oh itu nol persen. persen Makanya banyak yang kecewa. Oh, gue kira enggak 0, 0, 0%. Persen. Yang di fan zone itu. Iya, nol persen Ini nol-nol nih. Gimana eh, iya. di televisi kalian? Boleh dilihat enggak di Udah, udah berubah jangan-jangan iya, di televisi kita di nol Tapi emang ya iya tuh Lihat aja emang gak jelas tuh jatuh-jatuhan begitu Iya kalau masalah jatuh emang dari tadi Is Iya Dia lagi Rawi lagi nih ah di hire Ferrari. Pak. Dia yang dorong dong. iya, tapi emang dia dihalangin sih, dikasih badan. tapi Ferrari sekarang main di mana? Persija lah. Oh, masih Persija. Masih, masih. Belom, Belum, belum enggak dipindahin ke Bayangkara enggak? Oh, enggak. <laughs> enggak. Atau di Persija. 43 kenapa? Woi. 43 Oh, Gue oh, ketemu 433 katanya, 433 Oh jadi ternyata admin, admin, 433 ya? di hotel Terakhir kan gue dapet hotel karena sama Pak Wadi, Pak Wadi dateng tuh uh. Jadi gue di hotel dan ternyata uh, Maaf. Maaf. Kuat gelap, pertama gue Di hotel itu juga base campnya 433, jadi mereka punya bikin studio sendiri hmm. Gitu, dan gue sempat kenal sama Apa wartawan ya kan hmm. Dan mereka dapet akses foto Sama, adi, 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 adi. nyerangnya mantap nih Aduh. Witan, 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 witan. lewat. Prak. Nah, itu lu tau gak tuh merek apa itu? Yang tadi bahasa Mandarin tuh. Ih. apa itu? Nih, nih, tuh, tuh, eh. tuh. tuh. Nah, merek komor. apa tuh? Kos dalam. Rider, Ia, iya Mereka. kan? Ia, iya, iya. kalau dilihat di warnanya. Iyi. Gak tau sih gua arti bener, -bener apa. <laughs> <laughs> <bener. gulah> <Gua nanya bang, laughs> kan? Gue tanya bang. alum lu meyakinkan? Mirip kan? Gua kira mirip nggak? Kan? Ga? Ga? Udah pasti. Mirip kan? Iya, mirip. Juga mirip nih. Right. Tuh. Waduh. Nah, ini ah, gol nih. Semua gol nih. Kapan <slantin> nyebrangnya? Padahal tangannya dibalut gitu ya. Itu yang makin kencang gitu kayaknya. Oh, itu ntar karena diskualifikasi tuh. Jangan-jangan perbannya tuh. Indonesia. Bahaya. Al -al -al Ayo, oh, oh, Aduh. On oh, target dong. Ferrari, Ferrari lah Ferrari lagi. Yang bisa lah ini bisa. Bajunya sama kipernya. Kuning juga. Mm, nah, adai, adai, adai. Mm. kan emang nggak nggak ini juga nggak istimewa Qatar ini mainnya. Tuh kalau di Liga Inggris mau langsung gol tuh kesalahan begitu. <laughs> hmm. Jangan ngomongin tim sendiri bang. <laughs> jatuh doang Van Dijk kemarin kagak jadi gol. Udah dibanding bangin sama tragedi. <laughs> iya, ya. Iya. Iya. Apes banget kapten sama kapten. <laughs> Dan yang juara City juga kan waktu itu. Iya. jatuh -hmm. Jatuh. Yeah, juara. Iya. Cocok loginya begitu. Tapi kan bedanya waktu itu emang belum juara Selama sekali MU, ya. Arsenal ini, terus mereka saling kalah Tapi City nomor satu mah gak ada yang berantem kok Iya Iya juga sih Masalahnya kalau di antara Arsenal, Liverpool, MU yang di nomor satu Itu ribut <laughs> Suasana netizen Tapi begitu City nomor satu mah aja adem aja semua. <laughs> Udahlah, gak apa-apa gitu ya, ya. Udahlah, ya. bukan ngono gitu ya Juara siapa nih City? City? Leverkusen <laughs> Leverkusen Udah pasti Cuma biarin aja bang beda sendiri levelnya itu. Tapi Muncen bego ya. Enggak kita Musimil. makanya lagi di, di di luar lagi bikin baju Pray for Hurricane. Oh iya benar. Okay. Hurricane <laughs> datang pengen dapat gelar akhirnya Liga Champions kayak begitu. Hidup nyaman, gaji tetap gede di sana, gol banyak banget <coughs> tapi tetap dia <coughs> yang, gak yang dia butuhin gelar. sekarang tuh gelar juara. Iya. Kasian ya. Kira-kira musim depan Muncen Ya harusnya berbenah lah. Menggigit Jidan kan? Hmm? Jidan udah dihubungin. Di, di Karena Alonso gak mau ya? <laughs> Alonso nya ya? juga kayak bertahan ya? Gak jadi bertahan, bertahan, bertahan. Bertahan. Semua Kusip. Champions League dulu dia sama Leverkusen. Dia sudah. Woi! Ya, Allah. Rebutan. Jatuh lagi no Europa League sama Vokal ya? ini mah bisa Ayat, bisa menang loh kita bisa ini. bisa bilang uh, ya? kagak istimewa ini Qatar oh, kok dia nyerang begitu begitu aman banget asal kita yang mainnya tenang kayak waktu di Piala Asia aja ini sama kayak kita lawan Vietnam ini sebenarnya pokoknya Indonesia nah, menang ini. nih tapi nggak usah lebih dari dua gol tipis ini satu nol lah nah itu gue setuju tuh satu nol aja aduh nah bisa bisa oh, Kualahan juga Paling di... di orang ganti kata mukanya tegang bisa Witan Witan masuk nah, Ih, kan? dapat lagi Ih, cakep apanya sih itu bocekannya strike Belum, belum shooting blum, shooting nah no! oh! eh, ya pun sebut tendangan yeah. dari luar kotak penalti yang menghasilkan tiang kiri dari penjaga gawang Qatar aduh 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 hmm. strike ini dia kena Honor, ya? ke ya kameranya bisa oh, iya, salah kena. yang dilihatin Jenner itu yang kadang mengecoh komentator pas lagi tendangan gitu kita lihat si A kenapa kamera si B yang benar yang gue lihat apa yang kamera nih <laughs> jadi jadi ini ya Kerasa jadi ragu, ragu. coach oh. lu siap-siap aja kayak Philip Trozier coach iya yeah. cepet ini digantinya nih mm. <laughs> <laughs> lu kirain sepak pojok enggak ya enggak apa-apa <laughs> eh tapi Ger gue kemarin itu loh Kayaknya di sini daripada PS5 mending Switch Nintendo Switch dah. Soalnya ada mainnya, ada benerannya. Jadi kita bisa kayak bisa kita konten ini beneran main tenis, badminton, golf. Oh, beneran oh ya ini ya. Alatnya. Alat yang kayak ini ya. Nintendo ya. kan ada itunya. Iya, karena aku beli kan. Oh. Kan lebih murah dari PS5. Iya, iya. Hmm. Beli, tapi di rumah bisa pakai TV gede tuh. Bisa portable. Hmm. Terus bisa main, ini hmm. kocak tahu. <laughs> dan keringetan juga bos pasti iya kayak main beneran ya iya beneran. <laughs> boleh juga tuh ger jadi ntar kayak misalnya itu ger misalnya hari sama De Justin debatnya nggak beres ayo kita selesaiin di ini main <laughs> itu kocak tau ada yang ada yang bola yang pakai sensor di sini bisa nendang gitu hmm? yang bukan pakai ini bener dah At awas nih tiati jatuh coach ya A penalti dah Enggak. Enggak. Oh. Duluan dia oh. Vol. Hmm. Ya. Ah, lemah nih Qatar. Iya, Jilat jatuh, juga. Ya. Mahdi Salem. Ah. Pasitnya kan bagus. Hmm. Ya? Ger, 5 jutaan. Coba dari Saweria udah kekumpul belum? <laughs> nah. <laughs> iya. Tuh. Uh. Nah. Abis beli itu, eh PS5 ngeluarin portable <laughs> Tapi 15 15 juta? Iya dan gak bisa yang gitu-gitu Oh Tapi yang keluaran Sega itu masih ada gak sih yang virtual VR-VR gitu? Yang Gari. itu mah Google kan yang... Itu Google bukan Sega ya? Oh yang kayak VR ya, virtual, ah, virtual reality itu. Ada kayaknya nggak gua game gak ngikutin Gak ngikutin juga <laughs> Gue taunya PS sama Nintendo Nintendo Sama konsol yang gitu Oh iya PSP. PSP. Switch. Yang pakai kacamata. Far far bos. Far nih jebret tim. Aduh. Checking possible penalty. Kita doain ya. Semoga, Semoga gak penalti. tidak ada intervensi di ruang VAR hmm. ya. Iya. Dari masa dia gosok voucher sih. Hmm. Udah susah nyerang, gosok voucher. Ini dia nih yang kemarin ikut ini Mustafa Mesal. Oh, Juara. mirip sih itu ya, pebasket Indonesia tuh yang dari Amerika. Siapa sih? Namanya siapa sih? Yang di Bali itu tinggalnya? Brandon Jawato, nggak eh, dong? Iya, mirip Jawato tadi. Masa mukanya sih, iya. Aduh, jangan, 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 jangan penalti. Tuh lu ya. ngomong voucher sih, keluar dah tuh gratis voucher kalau telat. <laughs> enggak, nggak, nggak, enggak No, 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 no. Dia debat sendiri. Iya, dia komunikasi. Wah, harus Jadi gimana lihat. nih? Gue ngeliat lagi nggak, pasti ya? No, dilihat oh, dulu. Aduh, aduh. aduh. kalau udah ngeliat berarti ragu juga nih lo, lihat sendiri dulu dah katanya. Iya, tuan rumah bos. Oh, iya. Ya aduh. Aduh. Duh jangan ada yang spoiler nih. Aduh, 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 diem, diem, baik, diem, baik. Masa-masa Pinati gitu doang. Ya nah, Makanya. Gak ada peluang berbahaya. Oh ini, sikut ya, sikut ya. Oh tapi pelanggarannya di luar, eh di dalam itu? Hmm. Enggak. Ada. Enggak lah. Ada lihat nih, deng. Aduh, Ada gerakan tangannya, tangannya Rido. Ada gerakan, Dung. tuh. Aduh, tangannya Rido. Apa ikut body nggak? Aduh, 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 aduh. Ayo nado bisa tangan tuh. Dari angle lain. Enggak, ini udah udah jelas itu tangan ya. Semoga aja dianggapnya gak sengaja gitu. Dan sebelum dia ngeliat atas dia, dia ngeliatnya ke, ke iya. Nah emang penalti main Kalau gue jadi wasit oh, Gue bilang eh, kena di garis dulu tuh kaki masih di garis Karena kejadiannya mau Kejadian mukulnya di dalam itu mukulnya Aduh Kalau gue jadi wasit Gak penalti <laughs> <laughs> Karena orang Indonesia Orang Indonesia Iya Tuh ada oh, dia ini dia, ada dia, dia, dia. Dia juga debat ini masih ini tapi ini dia gak sengaja ini dia gitu kayak kesandung gitu kan berarti gitu hilang tuh, i, i, hilang keseimbangan nah nih kalau dia ngeliat orang apa nih? di samping ngeliat apa nih penalti ah penalti penal nah, berbahaya lah. Tenang, 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 nggak masalah, nggak masalah. udah dia udah. Dulu. Dia iya. ngelihat terus, nanti. Deng, tangannya soalnya kayak aktif banget sih tadi Rido. Harusnya kan dia jangan ada ayunan. Iya, kalau nggak ayun, nggak masalah. Karena ayun tadi. Dan dia nggak sepenuhnya lihat atas. Ada sempat tadi momen sempet dia, momen dia, dia ngek ngeker, dulu, ngeker gitu loh. <tuh> Terus masih protes minta disuruh kartu merah Iya, minta di kartu merah kayak. Udah kartu kuning loh Aneh banget nih pemain Ayo Nando Bisa, percaya menambil. Penalti untuk Qatar kita doakan Hernando lagi-lagi spesialis penahan penalti ya Iya Hmm, mm. tuh Tuh angle berbeda tuh dikasih Tangannya iya. kiri doh.

Ernando? Enggak, gue. Yang bisa golin Hernando tuh cuman Parades. <laughs> Ares Parades. Aduh, Ares Parades. Lima, lima, kagak lagi. nih, kagak gol. Dia besok. Mm, -mm. Ya, sok tenang mukanya, sok senyum malah deg-degan. Kagak. Kidal lagi. Masuk 2 3 di tebel banget. <laughs> Pakai minyak itu. Kena. Aduh, Aduh, tengah, lagi. Tengah lagi. lagi. Aduh, Khalid. Di penalti aja seneng banget. Khalid bahasa lama. Kebales ini. Bisa, bisa. Menang 2-1. Hmm. Ada yang spesial, gosok pocar. Ini hmm. partai pembuka pialanya nih. Iya. Eh enggak tadi Australia, Australia Jordan. Jordan. Berapa berapa? 0-0. 0-0. Nanya dong. Nanya. Mainnya kurang kurang greget kok. Enggak pede dia nendang tengah. Mau bola. bola nih entar babak kedua. Bisa. Happy banget ya. Ini doang yang disorot. Ini orang tua orang tuanya. Hah? Orang tua orang tuanya pemain. <laughs> Sementara tertinggal di menit-menit akhir Ada 5 menit waktu tambahan Bisa yuk sama-sama yuk hmm. Mana sih kontrolnya Aduh Ini yang bahaya Aduh 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 adu. Hilang hmm. Kenapa dia gak shoot aja tadi ya Habis lihat Odegaard hmm. Enak banget mulai pede deh Buang, Buang. Nah, Good build up dong jangan buang build up <gibu> gitu begitu. Usah bang lagi tertekan bang. Mau build up gimana? Itu yang membedakan Nah, nah kan? ini baru. Coba lihat Aston Villa dong. Tekan kayak apa dia build up kemarin Nah, nah ini dia. Sekarang, giri, sekarang kiri jalan. Belum, kaki dia panjang-panjang, is. Oh, enggak maksudnya dia enggak ngoper nyiksa juga. Sekarang kan maksudnya dorongnya dulu bisa. dikit. Aduh, kan satu gol ini. Gol ngoper ke siapa tuh kemarin? Ya Allah. Marcelino lagi. Nah, dapat Marcelino. Agak. Fall, fall. Yuk, bisa yuk. Eh, dapat nih. Lemparan jauh lagi nih. Lemparan dalam. Yuk, satu nol. Satu sama. Aduh. jauh banget ya. Bisa, 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 yuk. Jauh banget siaran. Gila emang kenceng banget lemparannya. Dapat ini. Yuk, uh. gol, 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 Aduh, sikat. Aduh, ya mana ada deh. orang. Aduh, mana? Ambil, ambil, sliding. Dar. Dia juga belum ada nya nih ya. Belum. tadi kalau lihat kayaknya anaknya bos di sana mbaknya TKW tadi deh. iya <tiisa> <tanya> salah lu bang enggak jadi bingung dia belain yang mana atau enggak memang tempat duduknya lagi dibarengin kali ya TKW juga kan tuh Indonesia di sana satu kalau nggak TKW kedua di ininya Qatar guys hmm. banyaknya di Qatar guys dan terkenal Indonesia tuh nggak banyak komplain baik orangnya mm. nggak neko-neko ya <tiisa> Masih ada tiga menit. Cuma memang lagi ada cerita politik seru sana. Nah, kaitan iya. dengan kakak beradik rajanya. Hmm, hmm. Nah, gua gak enak dari sini. <laughs> Sensitif di sana juga. Info orang dalam ya, Bang. Mm -mm. Ih ih Eh, hmm. Buru-buru, yuk, yuk, yuk. Offside. Enggak, enggak. Pitan, si cakep ah, Pitan. Ayah. Shooting. Aduh. Masih bisa. Ya, diarahin ke sana lagi sama dia. Bukan ke Masa, dalam. Masa cumi, pojok, pojok, pojok. Rio Fahmi tadi nunggu. Ada fullback kanan yang maju. Dia lupa, itu gue ya? <laughs> <laughs> Kok gak ada yang maju-maju? Akhirnya -maju. <laughs> malah dibawa luar lagi, malah bukan dimasukin ke dalam. Offset sih. Offset itu. Ayo, jadi sorotan lagi loh. Ya kan, offset ya? Hmm. Offside. Kenapa sih alasannya sekarang dia nunggu, nunggu selesai sampai dulu sampai baru angkat bendera ya? kan bikin makanya Weh, Malang ini gak sih ganggu Ganggu karena mungkin karena far itu, pak. Oh jadi dibiarkan dulu hmm. nanti. resmi kalau ada iya kalau misalnya ada apa sesuatu kan biasanya hmm. gitu. Jadi biar clear dulu gitu hmm. ya. Yuk, ambil. Ya hailah. Kalau belum diundang Akmal sih ke podcastnya. <laughs> CS dari dulu juga tuh beda Ayo, be kan dia da. biarin aja apa namanya bahasa yang lain gitu loh. Bola mendingan, juga dia, mendingan dia ngundang Gus Justin lah. <laughs> kalau lu kan jawabnya ketak ke benar dia kan kesian si Tahir lo, pancing-pancing <laughs> dijawab jadi. Justru itu kan? makan. Tapi si Tahir ya mungkin gak nyangka juga kali ya <laughs> Dia malah itu polos banget itu Loh Habis ya. gitu, Kayak obrolan Iya <laughs> <laughs> kayak obrolan biasa, kayak obrolan warkop gitu Ayo, ayo guys Babak pertama sudah selesai Untuk sementara Qatar unggul 1-0 lewat gol Khalid, Khalid Di menit-menit akhir babak pertama Sebenernya Nolti. kurang ini padahal ya Iyi. Kurang greget meja kurang ya, ya Kurang Kedua tim ya Kedua tim kurang Kalau gua lihat sih Gak tau deh, belum ditanya Nanti disiarkan <laughs> Langsung aja gak usah ditanya-tanya Gak bisa bang Kalau gua Apa namanya Ngeliat rata bisa ditakar gitu Kita jadi diri sendiri aja Maksud gua Mainnya Gak usah e, nunggu ya. Gak usah nunggu Ambil inisiatif Eh, ya, eh ada dulu Allah <laughs> Kok belum ada video barunya ya Kaget gue Gak yang ini Emang ada? Emang ada. Udah ada yang baru Eh, uh, Shootingnya berapa versi udah, bang? Oh ini ini kamu boleh diungkapin sebenarnya. ada yang baru, baru udah ada yang baru, oh. ada berapa versi sebenarnya bang? Uh, Pansi. <laughs> eh, ada, ada udah dua. kita bahas yang tadi. Oh, iya. Yang tadi ini tunggu-tunggu sama Jebret Tim. Hmm. Rais, coba lihat Qatar sama Indonesia babak kedua, Gak ada istimewa, Gak ada istimewa ya, Gak ada istimewa. Eh, tapi Indonesia kenapa jadi begitu mainnya? Ya kebawa, kebawa. Qatar kebawa, gugupnya, nah. uh, karena mungkin ini laga perdana mereka ya. Hmm. Kelihatan banget tadi mereka uh, sulit untuk bisa nyetak gol lewat open play juga sulit nah. gitu loh. Beberapa kali mereka uh, coba, ternyata emang itu udah dibaca sama apa namanya pemain kita ataupun kusintayong strategi yang bakal diterapin sama Qatar tuh emang bertumpu ke, di kedua sayapnya bukan dari tengah ya justru bolanya gitu loh dan kalau ngelihat tadi kita memang harusnya ya benar ya bang itu kita harus lebih pede sih karena kualitasnya berimbang kalau secara permainan tadi kalau kita lebih pede lebih tenang tadi tuh kelihatan banget nggak tenangnya kayak Kayak main kayak dulu-dulu Indonesia banget lah ya Ibaratnya kalau bahasanya itu tanda kutip tuh Indonesia banget Gak tenang lo ketika nguasain bola Lo gak tau mau diapain nih bola itu sih sebenarnya yang tadi terjadi bawah pertama. Nah terlepas dari gol apa tadi penalti yang yang menurutnya nggak penting ya. Yeah. Ada tangan itu tadi sebenarnya Strik di bawah sempat mengenai tiang itu. Sebenarnya selain Strik ada beberapa pemain yang nggak yang nggak works nggak sih permainannya? Banyak beberapa nggak worksnya itu karena mereka kurang tenang untuk bisa apa namanya melakukan possession ball. Hmm. Kalau possession ballnya bisa lebih tenang, gue rasa itu mainnya akan terlalu lebih jauh. mengalir. Terlalu jauh. Iya terlalu jauh, jauh. Terlalu, terlalu cepat, hmm. terlalu buru-buru. Kalau -buru. nggak menunggu timing yang tepat ya. Maksudnya secara timing serangan lo transisi lu tuh kecepetan gitu. Padahal support lo itu telat gitu loh. Beberapa kali mau menekan kayak gitu tadi. Kak seru kayak kurang seru ya. Makanya kita di ngobrolnya kalor ngidul lah. Ngomongin biji macam-macam <middans> sama bau Ngomongin <middans> yang dikasih makan gitu. coba kalau permainan itu greget kita akan Wah oh benar-benar mengikutin terus itu. Katarnya juga mainnya juga nggak asik gitu. Iya, kan? <laughs> iya. Sama ini kayak tadi gue nonton babak pertama Jordanian Australia hmm. gini juga mainnya. Ya elah, kok yeah. begini sih? Iya, berarti kan terbukti harusnya hmm. kita tuh punya kans besar buat lolos. Hmm. Kalau mainnya seperti yang kita tunjukkan minimal kayak lawan Vietnam. Oh, out ya. Yeah. Kalau di senior ya, yeah. maksudnya gaya mainnya kayak gitu. Kemenang, ya harusnya kemenang. kan mereka kan juga Levelnya udah di situ iya, iya. Kan? levelnya udah di situ gitu loh pemain-pemain ini yang ikut kemarin juga main di Vietnam ya harus lebih tenang, lebih tenang lagi bang Valen, atau tetap menunggu seperti tadi ya mungkin kontrol. kan seperti game pertama dari kejuaraan-kejuaraan besar lah nah. tuan rumah Naker si pemain-pemain kita juga nunggu hmm. dulu hmm. seperti apa sih <laughs> Qatar ini permainannya, nah begitu sekarang kan mau nggak mau kita udah ketinggalan satu gol bagaimanapun ceritanya tanpa ada peluang-peluang yang bertubi-tubi terus akhirnya kita bobolan enggak. enggak. Tapi memang lagi dalam situasi yang sangat boring ujuk-ujuk dia masukin bola ke tengah ada foul dari yang dianggap foul sama si Rido. Rido. Nah, sekarang apapun itu kan kita tertinggal. Hitung-hitungan tadi kita minimal nggak boleh kehilangan ah. poin sama Qatar. Mm. Begitu ternyata kita bisa mengimbangi ya sekarang filosofinya timnas yang dibangun oleh ST itu harus ditampilkan menurut gua. Jangan lagi menunggu jangan lagi ngukur lawan lagi udah jadi diri sendiri sekarang hadapi aja dengan kekuatan kita yang ada kalau kita main normal kita main kayak biasa seperti yang dilakukan oleh coach ST selama ini membentuk karakter tim kita hmm. menurut gua akan jauh lebih lebih membuat pemain-pemain Qatar akan bertahan terbalik sama ya. Marcelino menurut gua perlu punya ruang yang lebih Kedil di tengah lah. menurut gua untuk bisa ngatur permainan dan juga melakukan aksi-aksi di maupun juga ngoper-ngoper pemain-pemain yang ada di depan sama di samping-sampingnya. Iya, Marcelo kurang ter Kita enggak punya playmaker tadi uh, banget itu, kan. Itu kosong. Itu itu. Nativitas enggak kelihatan. Harusnya itu perannya Ivar Jenner ya. ya. Gua enggak tahu jadi akhirnya karena mungkin eh uh, jadi pressing. Arkan Fikri juga kurang uh, apa namanya? menutupi gitu loh akhirnya dia ikut-ikutan ikut bantu ya. Iya, harusnya dia itu. jadi di playing playmaker seperti biasa. Oke. Okay. Ya itu makanya tadi kita nggak punya playmaker untuk bisa itu mengatur ritme hmm. terus agak nenangin bola. Hmm. Maunya buru-buru aja tadi ke sayap apa yeah. segala macam ya itu. Nah. Kayak kita tuh kalau bahasa Rizal yang suka ada di DPI ketika lo dapat bola dribbling ataupun juga lo nyerang harus tetap on purpose gitu. Harus ada tujuannya, iya. kalau ini tadi kesannya begitu dapat bola, ngerebut bola Tadepan pokoknya. Luar aja. Gua, depan lah. gua kasih orang aja, pokoknya bukan tanggung jawab deh. gue Iya, <susur> <susur> udah tanggung tanggung jawab. Gitu. Hmm. gitu, dan gitu. kayak gak ada game plan, kayak gak ada skema. Kalau hmm. emang lu dapetnya counter attack, <susur> yeah. lu bakal ngapain. Hmm. Kalau ya, enggak ya, 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 emang ya. Kalau emang lu build up dari bawah, lu mau ngapain, itunya gue liat. ada, malah peluang-peluang itu lemparannya Arhan, Arhan, Arhan menurut Oke. gua itu aja sih di luar dari yang tadi tendangan luar kotak yang si tiang ya. ya. Hmm. Perlu ada pergantian pemain nggak kira-kira siapa, ya siapa yang harus siapa yang harus ganti kira-kira yang nggak perform tadi? Dari... Eh uh, gua berharap Fajar Faturahman ya dimainin. Spesialis kanan ya. Iya, uh, Fajar Faturahman itu dimainin. gantiin si Rio Fahmi. Iya. Ya. entah entah Rio Fahmi atau Witan. Witan. Tapi kayaknya Fajar Faturahman harus main nanti hmm. biar bisa switch ya. Tadi kelihatan banget Rio Fahmi juga kurang hmm. beberapa kali apa namanya? dia juga nggak begitu rajin untuk bantu overlap karena jadinya nggak ada kombinasi, enggak ada variasi. Harusnya kan itu jadi salah satu senjata kita. Yes. Di sisi sayap, dua back sayap kita lumayan agresif tadi cuma pratamaran aja yang agresif. Sisi kiri ya. Iya, Kanannya nggak kelihatan. terlalu kelihatan okay. tadi. Iya. Fajar, terus sisi kanan siapa lagi? Belum. Uh, gue lihat dulu ya. Tapi, apa namanya? Apa perlu uh, di... masukkan striker Ramadan atau Hoki? Iya, pasti. Kalau itu iya, nanti kalau misalnya udah udah apa namanya? udah mentok ya itu. Ya mentok gitu. Iya. <laughs> Sama Doni Tripamungkas kayaknya mesti masuk deh. Dodi kalau misalnya iya salah satu pemain atau enggak Rehan Hanan Rehan Hanan sih Rehan Hanan yang lebih kepada jadi gelandang serang untuk bisa mendampingi Marcelo Ferdinand di depan ya iya kalau Doni Tri masuk Arhan dong diganti ya entah Arhan atau Witan nanti mungkin Dodi kan lebih ya tergantung lebih kebutuhan sih tapi gue lebih kepada Rehan Hanan sama Fajar Fatur Fajar ya nanti kita lihat kira-kira kalau -kira -kira Jibre Tim siapa kira-kira yang uh, unfold di bawah pertama tadi yang babak pertama tadi dan harus diganti bisa komentar di bawah ada Berapa sudah memberikan komentar ini? Sebentar, aduh, hilang lagi. <laughs> uh, longbo, longbo, emang mau main Olimpiade? <laughs> 11.000, oke. Okay. Tapi pergerakan. Pertanyaannya ini dulu deh, uh. sebelum ke Jebretim, ini gue sambil pas lihat di timeline. Hmm. Menurut kalian tuh finalnya atau enggak? enggak? Dan menurut Jebretim, itu secara penalti objektif menurut kalian penalti apa enggak? Kalau menurut gua penalti, penalti. karena hmm. dia ngayun tangannya, hmm. karena ngayun itu yang dinilai sebagai lo aktif nih ini dia nih. nih. Sebelum, ngayun. Sebelum dia ngayun dia ngeliat dulu. Ya si... sebenarnya dia ngelihatnya itu bukan ngelihat pengen hajar sih gue yakin. Iya. Posisi, itu posisi. Iya. Wah ini udah nyampe mana nih? Nyampe mana nih posisi bola sebenarnya? Cuma kesandung terus ngayun nah. agak sedikit kena airnya, kalau dia nggak ngayun nggak penalti gua rasa pasti dianggap mau oh, kesandung Kenapa biasa nih si nggak sengaja harus ya, gitu uh, uh. ya nahan badan ya namanya refleks itu sih ya hal-hal yang kita harus ingat sekarang ada var iya. jadi ketika nggak ada var tuh bisa kelewat kelewat tapi gitu. iya, iya, begitu sekarang, ada var memang juga dari kontrol roomnya bilang suruh cek, cek iya. jadinya dicek kadang-kadang kan juga memang ada juga yang merasa kok ngecek aja enggak sih? Iya. Karena yang di control room rasa udah pasti, udah, fix. udah yakin. Oke. Nah ini tadi memang akhirnya wasit, ya, wasit kan otoskan. yakin itu nggak foul, malah foulnya buat kita loh tadi. Iya makanya. Hmm. Tontonnya dikasih tahu kan. Ada di pelanggaran. Lihat deh gitu. Iya. Nah. Jadi nganggepnya wasit tuh kita Rido yang ditarik. ditarik. Awalnya, hmm. ya. Awalnya ya. Awalnya pasti itu jadi pelanggaran. Nih dari Kang Hoki, menurut gue tidak. Kenapa boleh dijelasin Kang Hoki? Penalti sih dari Labib Mufid. Hmm. Terus. Ridong lihat ke atas dan fokus di bola jadi tangannya pasif itu kata Sukri. Hmm. Tapi ada oh. ayunan. Ada ayunan. Nah, itu dia, ada ayunan. Terus eh uh, Penalti kecap manis. Oke, okay. <laughs> dari kecap manis, manis itu penalti. Oh. Rudi Siswanto udah bagus secara pemenang bisa nahan tuan rumah ya terpaksa dari penalti. Iya itu penalti dari Habibie Rezi. 100% hmm. tidak dari Panglima Gaib. <laughs> ush Panglima Goib eh uh, ada yang sim eh maaf jelek banget Indo mainnya Bapak pertama banyak salah banyak passing ya mm -hmm. dan banyak main tarkam beda sama kemarin kemarin main bagusnya kalau kita lihat kemarin infonya kan yang uji coba kedua ini adalah tim inti ya ya yeah. yeah. tapi begini mainnya ya padahal lawan juga di dihadapi Arab Saudi iya <laughs> yeah, makanya yeah, kan? ini Emirat Arab kemarin yang menang yeah. oke okay lupa kalau ada VAR percepat VAR di, li <laughs> di Liga 1 jelas penalti masa main bola pakai sikut ya udah jadi sebenarnya setuju ya itu penalti ya, ya. banyak yang setuju banyak setuju penalti soalnya sikut masuk dari Bosans oke penalti menjikut pemain jelas penalti ya banyak setuju enggak kamera dulu udah banyakin udah tadi kan ada dua dimasukin jadi dari belakang udah dari depan udah oke nih butuh Santana nih Hah? Arti ya, Bek katanya. Ini subahasa ini. Yeah. <laughs> Butuh santana. Backnya mengkhawatirkan. Nah ini juga kalau gue dengar cerita kan zaman Yeyen. Hmm. Terus ke sini tuh Hamka gitu. Hmm, iya. itu emang mereka tuh salah satu ngentiin lawan tuh memang melakukan Jail. tanda kutip kejailan Jail. atau foul yang nggak kelihatan yeah, wasit. Hmm. Gak kelihatan wasit. Dan itu sering. Dan itu kan gak ada far waktu itu ya. Dan, Dan itu, itu, dia, bilang, itu teknik zaman teknik. itu tidak ada. Berarti kan lu bisa bayangin kayak Turunan karena ya. Faro kayak iya. dunia pasti pakai pasti itu. Pake, iya. ya. Nah, ketika tadi Rido lakukan itu, gua nggak tahu sengaja tidak sengaja ataupun dia mungkin juga, ya memang dia nggak ada niat apapun. Gak nah, ada niat kalau gua ngerti Tapi ngerti ya mana? sekarang harus diingat dan kenapa juga Indonesia juga harus punya seperti yang mau di apa sudah diberlakukan A kemarin? Iya. Karena ini ke bawah juga pada saat lo lu, lu bermain secara Liga yeah. lo nggak ada nih, mm -mm. lu main di Pertandingan yang pake pakai kan, pasti lu juga harus berbeda pendekatan lu jagain iya, lawan. benar gitu loh, yang tadinya jail jahil gak kelihatan <laughs> dalam <laughs> kotak penalti, sekarang bisa ada CCTV-nya nih. Iya gitu loh. ini sih. ini harus, ini ini kenapa? Memang harus punya kita juga. Oh, iya. gitu. Maling zaman dulu masa zaman sekarang. Karena beda kejuaraan ya. itu tidak akan menunggu kompetisi negara yang ikutan kejuaraan itu untuk hmm, sampai, itu ada. sampai ada. Iya. Jadi dia nggak akan bilang gue nggak akan pakai Farde soalnya lu pada belum pada punya nggak ya? bisa. 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 Nah tapi ketika lo nggak ya. belum punya, Lu bermain di tempat itu, artinya kan lo jadi kayak kalau bahasa anak gadget itu lu gaptek. Hmm. Ya. Karena kita belum ada ya. gitu, jadi <laughs> ini harus 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 di segera terrealisasi ya. Ini dari PSCES 10 penalti dikit. Penalti dikit maksudnya gimana? Penalti dikit itu gimana ya? Bingung nih nih. Pakailah. Aduh. Ah, oke. Penalti dikit. Penalti dikit. Itu juga nih komen-komen nih. Ya Allah kencang banget. Makasih ya penalti dikit. Ah, ini kayak ditulis sama dia. Ini penalti dikit gimana bro? Maksudnya bro? Butuh si botak di belakang. Elu dong. Elu dong. Bukan di pinggir lapangan Lama banget Nova Nova Rianto Pelatih Pelatih dong Itu latihannya Padahal porsinya cukup keras katanya ya Siapa? Ya iya ya. tiga ya tempat begitu fisiknya In amplop Qatar gede Woi. Amplop katar gede Kafar Bukan Qatar, Kafar katanya Tapi bisa Kalo ini Bisa Menang Bisa ini Maksudnya minimal kita bisa bales lah Iya Ini ada depan Anak-anak ini Dan STY di momen half time ini bisa iya. memberikan strategi, strategi dan juga kata-kata yang tepat lah iya, Untuk benar. mereka main. Be yourself kata Bang Valen tadi ya sama Rais, main dan ciri khas sendiri. Oke. Okay. Eh, uh, ya jangan bandingin lah Ini pemain timnas semua ya, Bro. Jempolnya Bro. Rio Fahmi kurang oke okay, ya. Dari Johara ya tadi sempat dibahas juga kurang ya. Jadi sudah dipersiapkan pengganti tadi atau Mas Reis. gak penalti kayaknya gak penalti kayaknya iya udah udah penalti bro <laughs> Rio Fahmi out ya ntar masukin Lord <laughs> Tahir Hasan Antas dimasukin bang untuk pressure Qatar nah ini depan nih banyak bilang Ramadan Sananta ini masuk. pasti kusinta yang bakal melihat situasi sih kalau misalnya bisa cetak gol dengan skema seperti, seperti ini, ini dia nggak bakal main dengan dua striker berani ya mm. kecuali kalau udah mentok banget baru nggak bisa bisa jebol mm -hmm. Pasti akan masuk antara Ramadan Santa atau kicarakan. Kicaraka. Oke, Oke. Dari Raffi santai. Indonesia 21 Oke. Hmm. Hmm. Karena jerseynya ini jelek enggak bro. Ini karena kita menang. Kemarin, Masih dua belas ribu ya nonton. Iya. <laughs> lokal. Eh uh, ya, ya, ya lah. Jangan ngomongin lokal lokal ya. Rio hmm. ganti Fajar, Hendras. Gak ada yang ngomongin lokal mungkin jersinya brand lokal. Brand lokal ya. <laughs> Hendra Simanjuntak, lo kenal gak bang? Ya enggak lah Emang semuanya harus gue kenal, Simanjuntak Kan gue nanya bang Ya gue langsung cepet aja jawabnya Walaupun <laughs> ada Hendra saudara gue Ya <laughs> tentu itu Mestan kan orangnya Benar <laughs> Simanjuntak <tuk> Iya refleksnya cus ya Enggak, enggak bukan Ya okay. sekarang nama lo Fani Soekarno Iya <tuk> yeah. Gue tanya lo Insinyur Soekarno lo kenal gak? Kenal <tuk> <tuk> <lo? tuk> lu Saudara sama lo Gue bangga Terus saudara? Eh, Ternyata turunan. Turunan Soekarno. Eh, uh, masukin gak racau katanya. <laughs> Jarun. Kalau Adiani turunannya Ahmad Yani. kagak <laughs> Oh iya 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 ya 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 bener Benar benar benar. Adiani benar. Ahmad Yani. Ahmad Yani. yani. Mani Gus Soekarno. Gak nggak nggak. Saya mah orang biasa mah. <laughs> eh. Rais. Subianto, ya, <laughs> Amin Rais, <laughs> Ya kagak gitu konsepnya kali. Soalnya Sabtu Rajasa. Nah Rajasa. itu benar itu. Kata Rajasa. Benar. Ada Abrar. Abrar khas. Abrar khas. <laughs> abrar khas. <laughs> gara kira-kirain. Si Mau mulai kaya. nih. Eh udah udah. Eh. kok babak kedua. Bukan Kiko. skor doang yang pinter play setan loh Iya iya. iya. <laughs> itu juga bisa. Cuman emang lucu banget yang skor <laughs> si Ampun itu. Ya, kacamata ya. yang pakai iya, kacamata gimmick. Friendly. Yuk, bisa ya 2-1. Kiko kok babak kedua sudah dimulai? Belum ada pergantian Ayo komen. guys, berikan dukunganmu. Doanya ya. Ada doanya. Saweria nih. doanya. Enggak ya. ada ya. Yuk jempolnya yuk. Jadi doa yuk. Habis lebaran. Is, ya. Baru kali ini kata-kata lu bijak ya apa ya ada yang mengajak kebaikan ya iya loh jadi sebulan puasa tuh mari kita tularkan jempol-jempol kita biar bagus wow, jatuh lagi si Qatar overacting lagi dia break dance di rumput provokasi iya, iya, iya. nah, banget ya ini ya Lah merah dong, jenner eh, belum lama merah dong. ya ini lagi La ngecek dont! dia dia lagi ngecek Iya La tahu saya ngecek kata ya yeah! aku ah! naon iya baru berapa detik baru berapa detik bro dua match lagi ya Iya dua, match ya. lagi bisa nih dua satu tetap. Aduh, aduh, aduh. Apa sih? Coba dicek di far deh, Sid. Dia kayak nggak sadar nih, di barusan dia udah keluar, sekarang dia nggak terima balik lagi. Si Jenner tadi udah jalan. Bisa nggak sih kartu Masih protes, kartu kartu Bisa, mana -mana far. Iya kan memang salah satu fungsi far itu hmm. mengkoreksi kartu. Coba dicek lagi yuk, Sid. Mengkoreksi kartu. ayo kita lihat kalau udah yakin dari ini pasti dicek. Nah, ya coba lihat ya. Oi, nggak sengaja sih, tapi ya tanda, antara tanda, tanda. sengaja nggak sengaja nih tuh. Tuh. Poles, gak ya? sengaja tuh kepoles. Ya, Poles. tapi itu actingnya ini. Cuk, oh, iya, cuk, acting cuk. sih tapi itu kepoles. Ya ya, mau dicek, mau dicek. Enggak, dia minta cek far dulu. Lo cek far dulu. Ini gua nggak sengaja. Gua udah ngindar, cuma kena aja dikit gitu loh. Dicek gak nih? Enggak kayaknya. Wasitnya pede soalnya. Berharap farnya ngecek ya. Oh katanya kartu kuning kedua gak dapet Ya far. udah keluar aja dulu, keluar dulu katanya ya. Yeah. Straight red card baru dapet Enggak, gak ada var gak ada var. Kalau ah. yang kartu kuning kedua enggak Kalau langsung kartu merah tuh Nah baru boleh di cek Enggak eh, cek var. Kalau kartu kuning kedua kayaknya gak di cek far hmm. Berantakan nih skemanya begini nih Gimana nih bang? Penalti kartu Merah, kuning, kuning kedua. kedua gosok voucher banyak Aduh, waduh, waduh. banget gosok vouchernya di dia pasti pertama. kena silaturahmi iya iya, wasit. wasit waktu lawan kuwait dipuji-puji loh padahal dia kita lawan kuwait sekarang jadi public enemy nih wasit oh iya ya mau bayar tagihan bulanan? <laughs> <laughs> wajah penalti lah Abanya. Iya kan dapat. Iya tata -tata benar penalti. <laughs> Kay kayak waktu di tim senior ya kemarin. Ada. Ya kita tunggu aja lah dengan 10 pemain ini. Padahal tadi lagi pengen. Padahal yang enak tuh yang itu. enak tuh raja sambal ya. <laughs> oh Marcelino maksain batu. Terlalu All individu Terlalu individu mainnya. All out aja mainnya. Don't worry. Masih lama waktu tenang. Masih ada waktu. Masalah takut. Ini dari tengah kirain gue si Arami bisa lempar langsung Bisa kayak waktu lawan Vietnam cuman kayaknya gak dilakukan sama dia Lawan Vietnam kan dari segitu juga Masa sih? Ya waktu golnya Egi di GBK Emang dari jauh Dari situ ya Ini gol ya? ini, ini gol ini Dapat, 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 dapat. Mau dikit Nah Cakep Ya Allah hmm. itu gak ada yang bergerak Iya Pojok, apun. pojok apun. Ya Minta sepak bola Jempol aja berarti Ayo, yang bilang uang tidak bisa membeli segalanya mana? Kata Galuh Julianto Wasit! Oh Nathan balin. dimainin akhirnya Nathan nih Terpaksa dimainin lebih cepat Gavin du Duit minyak nih bos Ketemu Gavin. di Bali gua Gavin Main di Solo sekarang ya? Main Solo Waduh Ganteng menurut orang Alvin sih gak bener gak bener Johar Adib Wasit gak ngecevar Kartu kuning kedua gak dicek bro Kecil langsung kartu merah Umam Gaming, Qatar Mani Wah ini kena jempolnya begini Susah bacanya ini <laughs> Aduh Fix, wasit bayaran ya? Ini cakep Isan official, bisa, bisa menang Is. Aduh Blunder Lepas Jatuh, jatuh <laughs> 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 Oh tuh, Siko tuh Kok bisa tebel amat ini udah nomor berapa <laughs> itu bro? <laughs> Freddy Mercury itu Iya <laughs> <laughs> Dia 21 sih kalau yang ini kipernya. <laughs> Aduh. Lemes Bang Valen kan Pertama gue lemes tuh Abdar baru ngasih tau gue Hari ini mainnya setengah sebelas <laughs> Kamis jam 8 Ya makanya kenapa ke jam 8 aja sih pada Itu. Ganggu acara Oh karena ini kan partai utamanya Qatar ya Jadi kita apa hmm. Qatar selalu di jam prime time dia hmm. Jam prime dia, dia, dia cepat Iya jam prime dia kita malam dengan kondisi anggap aja kalah ya di laga ini berarti hmm. si saya harus menang ya iya iya harus menang Iya, <laughs> pasti yang di lawan Yordania iya Yordania sama Australia. Oh, Yordania Australia Yordania laga terakhir Australia abis ini hmm. ambiar udah nih enggak dong tenang nah, masih ada peluang itu komang teguh yang diganti siapa diganti ini berarti oh berarti jadi empat empat dua nih mau dipakai nih kayaknya nih empat satu Eh empat ya, 441 nutupin lubangnya si Kenner Yang naik, ya. Ferrari apa Rido ya? Yuk bisa yuk, bisa nah, yuk Nah ini mainnya enak ah, itu Tanpa beban lagi terus Nah hmm. cakep Pancing lagi Kelar sampai situ ah. oke okay. Cakep, ya, eh ah. lepas Buru-buru Jangan -buru. dipuji dulu deh Di pressing pressing lagi. Jadi pressing tuh bagus, tapi kalau depressing berarti mereka stres. Stres. <laughs> Depresi jadinya. Netizen bersatu. Belum tentu Bro. sepalo tahun, sepuluh pemain. Ini mulu yang disorot. Iya, sisi curiga, itu gua. Ya. curiga gua. Curiga gua orang-orang ini mulu yang disorot. Vietnam ternyata dia ketua PSSI nya, ketua -nya. <laughs> so, Ini ini mulu yang disorot. Tapi kayak itu bukan VIP kan? Bukan. Bukan kacang kan? begini enaknya Indomie Aceh nih. Ui. Kode mulu, Bang. Enggak <laughs> enak kalau dibungkus rata ya? Mm -mm. Harus makan sana. Harus makan sana. Hmm. Curang kita gugat ke MK. <laughs> Gini amat kata mainnya. Kayak sinetron. Siapa Anak nama wasit itu? Wasitnya dulu. Nabil apa wey, wey, Nasrullah Kabirov Nasrullah Kabirov itu dulu dipuji sama netizen bagus iya. eh bisa bisa nih Yo! Ih, mentok lagi ya sabar sabar itu kiri 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 kosong tuh dijagain dijagain ah keren diambil eh Iya. Yeah. Si, si Jezi udah nggak u tiga ya? Uh, JHS tuh harusnya oh lewat dia dua tiga oh nggak dikasih oh, juga lewat timnya ya? iya mana 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 Deno Ori dah ya yeah. shit ini banyak acting panglima goip ya dari awal acting mereka dikit dikit jatuh ya yeah. iya di depan wasit lagi Piala aslinya juara kan kata? Juara, kemarin. Penalti dua kali, tiga kali ya? Iya, itu. <laughs> Yang lawan Jordania, <laughs> penalti semua kan? Yeah. Final. Gosok voucher. <laughs> Tapi emang murni sih emang, penalti emang karena. Emang fall semua. Loh kak. Kalau bisa menang dengan 10 orang baru ini gol. Gol gila. Wah, gokil. Ya elah. Anjing Ahmad ya, Alrawi. Kenapa itu? Ya aduh, berat berat berat. <tuh> Kok begitu sih pagar hidupnya ya? Pojok banget emang. Aduh, aduh aduh, tertinggal 2-0 di tim <tuh> Jangan sampai skornya telak jauh ya. Iya. Yuk satu dulu, kejar yuk, kejar yuk. Pagernya dua. Iya, kok pagernya dua gitu loh? Iya, elah. Udah gak bisa diantisipasi. Gak tiga ya? Nanti yang dulu lagi. Pojok bagus Kenapa banget ya. cuma dua ya tuh? Cuma Aduh. Cuma gak kejang, Kejangkau. Cakep cuy. Ya karena pagernya dua. Hmm. <laughs> terlalu... Sepes dia buat ngeliat ruang tuh terlalu Gede. luasa. Ayo nah lo, netizen komen nih, pedes nih. Apa? Pasti pedes bang. Tadi aja udah, aduh. Wah, siapa, siapa itu itu itu? nih? <laughs> gak lagi mikir, siapa itu ya? Toto Skilachi ya? Ini apa? Tony Fitmar, pelatihnya Australia kalau gak salah hmm. tadi. Hmm. Wih, sit, merah sit. Ya, merah lah. Ya, langsung. merah itu! Eh. Enggak ya jadi. Hei, merah itu, hei. <laughs> ngomong merah kok enggak jadi? Gimana sih maksudnya wasit? Saif, Saif. Oke, okay, cek possible red card. waduh wow, merah itu. Cek possible red card. Wah, wow. sih. Cek possible red card dong. Ini bisa nih, harusnya pakai VAR nih. Cek possible red card. Enggak dikasih mau wasitnya si teh. Hancur. Silaturahmi boleh lah ke wasitnya nih. Ayo dong, kartu merah dong. Ayo farnya ayo dong, farnya. Coba kalau dia gituin protesnya tadi udah kayak apa tau tadi kena serempet doang. Nah, protes sama wasit ya. Tapi Sinta yang bisa tuh bahasa Inggris ya. Bisa. Ayo dong, kartu kuning. Hmm, ya. Wah, wasitnya kacau nih. Ayo dong, itu keras banget loh tadi itu. Cek possible red card dong, eh. Duit Do bos. Minyak nih. Itu keras banget itu. Gila bahaya banget. Si kacau bener. Wih, wah ada nggak bener wasit nih. Lah kacau pak. Aduh. Aduh 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 aduh, aduh aduh aduh. kupret. Woi. hai dong dicek farnya. Ini yang farnya kok diem bae ya? Makanya itu pemainnya dikit amat kita dia si cepet banget bilang gini kagak hmm. tadi cuman moles doang ya masuk loh. Aduh. iya cuma cuma gitu doang ya. pura-pura ya, ah. cedera tuh kipernya. Oh, enggak. <laughs> Freddy Mercury. Amirkan, hmm. Amir Khan. Amir Khan. Amir Khan. <laughs> ya ampun. Yo, ayo dong. Ah, coy maksudnya. Ah, berat tidak, dah. Gini amat di ya, tuan rumah. Ayo, 2-0 saya tertinggal. Udah langsung 10.700. Nasrullo Kabirov, padahal baru satu postingan. <laughs> Instagramnya ketemu. <laughs> 10.700 tadi. <laughs> tapi gak pernah posting. <laughs> Cuma satu. Gak tahu ini bener atau enggak. Enggak tahu ini bener atau karena mungkin ini satu-satunya kali langsung ada langsung diserbu. Pasti diserbu itu. Tapi lumayan loh buat engagement tiba-tiba bikin akun ya kan. iya <tid> bener juga. <tid> dia enggak punya ini bikin akun tuh langsung diserbu ketemu itu. <tid> Ganti akun. Ganti Bien, lumayan jual. Padahal bukan ini Nasrullah Kabiro. Ini kayaknya kayaknya orang iseng nih. Gue yakin sih kayaknya bukan dia ini. <tid> Lumayan ada, kan, ada, ada nih? Iya satu postingan doang. Tapi <laughs> yang ada dicari-cari, yang ada cuma ini doang nih baru muncul. <laughs> nah, Jangan bebas. Aduh, udah jatuh ke badan. Ayo bikin. kata nah. frustrasi juga ini sebenarnya nih. tuh ke molten, molten. Kan? molten, molten, molten. Ini punyanya mantan pebul takis Denmark Molten Hansen. Oh, <laughs> Jadi ternyata bukan volley doang Masih Molten masih ada, ada di sepak bola ada. Bisa menangin deal-deal Piala-piala deal ya? Berarti lagi kuat lagi nih dia nih. Indonesia dicurangi oh, Nathan yang ambil gol enggak ya? Gol dah Masa enggak oh bisa-bisa. Yuk, yuk, imbang, yuk, imbang aja udah. Gol, gol, kan? Ya, Halo! Tinggian. Uh, tinggi amat. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Doni Tri belum masuk kan nih, Doni Tri? Belum. Bisa nggak juara FF? kok oh, AFF sih larinya? Ini lebih parah dari AFF. Emang bener-bener. Qatar Cup. Qatar Cup. Qatar Cup. <laughs> Jempol kakak bisa direm. Ya terserah lah udah ketinggalan 2-0 ini wasitnya begitu pula. Aku bacain dah ya. Nah masih dapat Duit okay. Enggak, katar Qatar mewangi. mau wangi. Gak wasitnya. Qatar juaranya. Sisi. Ini wasitnya udah.

tadi nggak kartu merah ya. Yuk, nah ini dua satu aja deh, dua sama nih. Masih ada waktu. Bol posisi unggul loh. <laughs> <unggul. laughs> Hebat bol posisi ini oh, unggul oh, ini. Ya, iya. Eh, ya, yeah. ya. Masih <laughs> aja drama. <laughs> Kamper <Yeah>. juga nih <laughs> kipernya. Gila, kiper drama <laughs> banget. Diserang juga kagak. <laughs> jarang nepis padahal dia bukan pemain sinetron drama <laughs> atau arti, dia, lu kan penyanyi jarang nepis dia keram tiba-tiba nggak -tiba. jelas banget di kiper <laughs> udah ketakutan paran arhan nih mm -mm. ya gol ayo bisa jebret tim jempolnya juga ya angkat takat 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 sikat di Lagi coba, lagi coba, lagi coba, lagi coba, lagi Cedera lagi cedera lagi Cedera <tuk> lagi dia lagi coba, Ayo sob! Keren banget lagi coba, lagi coba, lagi coba, lagi coba, lagi lagi coba, lagi coba, lagi lagi Inul. Oh. Pas gurus. <laughs> Bangke. Nyambungnya ke situ lagi. Gua Inul gua. Ada Seno. Mas Adam. Mas Adam. Woi, ya ada kiper. Ya, yeah. ah. elah pemanasan. Pato nih. Dari nah, ya. ini kelihatan tuh muda-mudanya tuh ya. Iya. Yang tadi pemanasan ini tuh. Gak di ini enggak nih <laughs> gini amat ah, tuan rumah bang ngulur ngulur rumah, kampungan iya kiper najis buat dia ya. nggak nah, jadi ya apa, apa pokoknya gue udah nggak apa apa pokoknya katanya ya kan bajunya sama kan iya naik kuning ini airspo kuning iya <laughs> kan <laughs> iya sama, sama. Nih. amin bisa bisa Ayo dong Ya, Yo, Allah. ya, ya Allah. dia. Woi. Ya, ya elah ya Gusti. <laughs> aduh. Aduh. Aduh aduh aduh. <laughs> aduh aduh. ya ya ya. iya. Gua iya, iya, iya. udah ngomong aduh aduh aduh. Gimana gimana komen-komen gimana nih? <laughs> nih gue bacain komen aja deh. Yang mendukung Qatar diam kau. Oh dia ngamuk nih. Bagas Panto. <laughs> Gak bakalan lolos Olimpiade kata Aditya. 10 versus 12. Gi pernah apa dah? Masih <laughs> gak ada ibu Keteter curang ya. Keteter curang. Keteter. 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 Ketakar. Oh ketakar ya benar deh typo dia. Qatar gak punya malu. Juara Asia karena nah, bantuan ya, Nah, tekan terus, masukin striker. Enggak ya? Masih dapat dorong lagi, masuk witan. Aduh, belum, langsung. belum, belum. Ya. Nah, ya. Gak ayo toh. lagi lagi Sakit. ayo. Panitia FC apa -apa, dilawan. Biarin aja. <laughs> Tunggu Supriyadi. Lempar Ini panitia FC dilawan katanya. Panitia ya FC. Sakit si Mahdi nih. Kalis Royer. Patut dicoba. Hmm, gimana ya? Pelanggaran. Lah. Kok bukan lemparan buat kita? Nah ini dia yang komen panjang nih Ahmad Burhanuddin Barsa 2-3 passing hilang bola Gitu aja terus Sangat suram Taktik pun cuma lemparan jauh ke gawang hmm. Kalahnya nyalain wasit Padahal kita ini aja nggak bisa main bola Gimana bisa menang <tuk> Taktik lemparan ke dalam Akun wasit udah tersebar di sini. <tuk> lo underscore ref Udah bro, wasitnya tuh akun wasitnya ya. <laughs> kiper kiper Qatar modal <modern> tampang doang. <laughs> Kagak <tuh> 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 ada tampang, bro. <tuh> woi itu under U, U 32 lagi buat U23. <laughs> kiper Qatar U32. Dapat. Terdorong mas aja. Ah, Wah, Agus Aduh. Ayo, ayo. Aduh, aduh. Sekarang kita mau bilang bah, Aduh, pokoknya jangan terlalu puji Eh, 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 eh. Selesai. E. Aduh. aduh. Jangan sampai. Ahmed Arawi. Arawi. Apanya El Sarawi <tuk> hah, Cur, tajem banget. Wasen. Ini kelihatan nih mudanya kan? <tuk> iya. Kipernya kan? <tuk> Iya. Kipurnya kurang cilok. Apa? Dorong. Ya Allah, kocak kocak lagi. Komennya. Dikit lagi gol Qatar. Kasih lagi. Iya. Mandi duit. Wasit. Hmm. telat banget larinya, telat banget lari. larinya. Aduh, aduh, aduh. Iya, nggak lari Arhan dari tadi, bengong dia. Nggak <laughs> dari pertama, towel juga di dibawa masuk ke sini. Siapa tau? Kok tau well masuk? Guling-guling lagi tuh, Qatar Tau bahagia Mangat bro, masih ada kesempatan Masih belum berakhir Dapat Ayo, guling-guling lagi Nah, ya, elah si ancur Guling-guling FC Guling-guling <coughs> FC Iya, 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 iya Aduh Waduh Pernah sih oh, Iya lumayan sih itu. <laughs> Kena Kenapa? Tadi tuh yang nyerempet itu Set. Iya. Wah. Ayo dong satu gol aja ini Iya yeah, dia sampai telak banget Itu Rafael Strik udah capek tuh larinya tuh Masih titip pantau ya Masih titipan pantau Acting mulu kata Xiao si Dorong sekarang nggak ada lagi depan nah hey! kuning itu ya gila kali kalau nggak pelanggaran bener nah, gak pelanggaran 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 oh body katanya si hancur wasitnya gila kali body ya didorong ya ampun ini wasit kacau banget dikata body <laughs> aduh. Silakan jebret tim silaturami ke wasitnya yang official. <laughs> Lebar ke dalam. Arhan Kita doakan menjadi gol! Singkat Itu dia. Ya. 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 Ye. Singat. Tadi. I, i. Nathan hmm. ya. ya! Oke, 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 oke. Ish. Ayo. Iya, udah ditutup di situnya. Aduh. Wah, yeah. siapa pelang ini Pemain mudanya masuk. Yang 2 3. <laughs> Yang ini bukan <laughs> Yang ini bukan. <laughs> ini bukan. <laughs> Yuk, terang terus. Aduh. Hmm. Guling-guling FC, Guling-guling FC. Terakhir kita lawan Qatar itu tahun berapa ya? 2020 ya? Udah lama banget ya? Seri lama. kan? Kok seri sih? Apa kalah 65 kalah ya? Kalah kita. 65 ya? Enggak itu U19. U19, belas oh, iya, waktu itu. Ya, ini belum pernah kan ya? Coach Indra. Kan waktu zaman Coach Indra 2018an itu kalau gak salah. Piala Asia. Hmm. Yang pas di Jakarta. Lot Ferry itu ingat banget yang kejar-kejaran. <laughs> Akhirnya lolos. Itu lawan UE apa Qatar ya? Gue lupa. Qatar kalau gak salah. Oh lawan Qatar karena waktu itu si Agri itu dinantiin banget datang ke sini. Bela Qatar waktu itu hmm. Mas Salim Agri itu Sekarang Totverenya main futsal. <laughs> iya main futsal. Eh enggak Udah dong Udah main lagi Udah main lagi dia Apa yang terjadi? Kartu Merah dong Aduh Oh ini hijau stabilo Bukan yang kuning hmm. Coba kelihatannya kuning Sekilas sama ya hmm. Oh iya sama-sama merah dong Satu dong Mahdi Salim Madi. Ayo masih ada 20 menit. Iya. Yeah. Iya. Yeah. <laughs> yeah. nah, ngapain jatuh? Lah nggak jelas banget tapi sinar kuning. <laughs> Aduh, minta diganti, minta diganti. Nah, Ramadan Sananta masuk, gantiin. Sri. Arkan Fikri. Arkan Fikri mas. Oke, okay, lebih Ganti. menyerang. Ayo double latihan. Berarti gelandang bertahan ya Nathan ya? Iya. Nathan ya dijadiin gelandang bertahan ya? Double job deh. Stres sama Valen. Bukan stres. itu kocak banget emang. Gimana ya? Ini balik lagi ke yang zaman dulu lihat dikit-dikit jatuh itu loh. Titi DJ, titi Maksud gue udah jadi tuan rumah piala dunia masih. Iya. Didikan masih begitu. gimana oh, bikin malu ya. Bikin malu lo Qatar ah, eh, norak deh. Ini amat jadi tuan rumah. Dikit, -dikit jatuh. Oh, masukin back dia. Didij -diki. Didi dikit jatuh tuh pemain seniornya pada datang iya timnas seniornya yuk bisa dua sama ini, oh Ramadhan sana, entah tenaga baru, Yoi potongan rambut baru itu. angin kenceng nih, iya nih, ganti badai, Rambut ikut sinteyo, jitsus main, rambutnya tetep tuh, nggak berkibar, sama rambutnya. Justin Hapner juga, Hapner, Hitsus, <tutup> Coba ya. lagi ya. Simik, Pumit. Simik iya. Nah, 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 cakep, cakep. Masuk, masuk. Iya, ya. Dapat ya. Ayo, baru sip. masuk langsung tegang tuh. <ti> Nomor 2. Berbalik sekarang 10 orang tanpa gentar. Ayo. Masih ada sekitar 18 menit, 17 menit dapat nih Ramadan Sananta nemu nih, biasa dapat berbulan-bulan nemu nih. Sikat, Tunjukkan pada dunia oh. Indonesia, kamu bisa! Kan. Eih. Aduh. Jatuh. Ya. Nah. dapat lagi Arhan. Aduh. Aduh. Jatuh. sikat, Jatuh enggak. Ya, benar jatuh handball. Lah pelanggaran buat kita. <laughs> Bukan kepleset itu tadi pemainnya. <laughs> Cepat ini kita lihat. T lah jatuh sendiri <laughs> wah ini sih Geblek -like sih ini kocak banget ini asli Rolex satu dua tiga empat kanan kiri <laughs> lagi gitu terus merah itu set kesel yeah. banget ya saya mukanya tuh Waduh, Waduh duh, duh, ngadu betis. Eh, uh, witan yang, aduh, witan sakit. diganti nih. Gue, ada yang jadi pelatih pemain. Siapa itu? Ayo coach, mikir coach. 15 menit, siapa ada. Bisa, bisa. Salah ngadu ini tulang kering tadi. Iya. Witan nekat <laughs> dihajar. Salah ngadu tulang kering deh. Kayak gua, Piala Dunia lawyer di Spanyol gue gak ada tulang kering sama orang Pantai Gading gue buset buset bengkak gue bengkak oh. gila gede banget men itu lanjut apa lo berhenti bang? Hah? lanjut dong berasanya habis itu baru habis abis, abis, nah, abis, abis kan? udah gitu Ayolah, bisa-bisa ini bisa. Eh, itu dia. itu, itu itu tuh. Ya, Jatuh. Ah, pelanggan Satu lagi udah. Tadi bapak pas. Ya, guling-guling ya. lagi, guling-guling lagi. <laughs> oh yes. Tapi guling-gulingnya gokil. Gokil ya, dramatisir <laughs> banget, hiperbola Coba lihat komennya. tim Guling-guling FC. drama calon juara kata si Shi mainnya kayak tarkam relax bisa gila ini mah Mita Wasit Eden Ferry Saibudin dapat <tik> apalagi lah apaan <tik> sih Allah ya Allah bola putih. itu iya kacau ini sih <tik> buah wasit kacau banget ini Mati lagi. Kaca ini, kaca ini. Itu enggak full tuh. Kaca ini. normal entah, Norman mau ke Ginta Mafia Qatar dilawan Andi Awan. Guling-guling FC atau rebahan FC Yus Andra. Kacau, kacau. Gedek juga gue lihat wasit. Oh, red kunci. Waduh maksa Bahaya serangan balik Qatar Balik Ya yeah. yeah, Apalagi <laughs> 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 gila, gila 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 Biarin aja Aduh Gini amat Qatar <laughs> Rolex Apalagi yuk Minta sid Rolls Royce. Gimana sih dia katar keram ya? Oh hamstring. Katar-katar <tune> katar. kita berjumpa lagi. Ini bapaknya nih. Hah? Itu ini, ini sorot mulu dari tadi. <tune> 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 dia yang begini barusan. Dia nentuin lo pergantian pemain. Bener kan? <tune> Iya. Ini kayaknya kursi-kursi orang penting itu disorot terus. Tuh diganti kan bener? Ketuanya itu. Jangan-jangan <laughs> iya ya. Iya. Ini Dembele ngapain? Bukan dong. Bukan. Oh, Alaba. Bukan Gravenberg. <laughs> Makin ngaco nih jadi ngomongan ini. Gue pikir kenapa gue ngantuk ya. <laughs> Ternyata jam 12. <laughs> Udah lewat. <laughs> Semangat bang Gila nih mas itu. Sanggang gaming Sangga gaming Sabar bro hey, Kameranya kok gitu <laughs> Udah terserah lu deh mau ngetik apa terserah deh Gol 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 Eh gol Eh belum Eh eh lu! Aduh Shit kakinya tinggi shit <tuk> Yuk bisa yuk Enggak Eh jatuh ah jatuh lagi Jatuh jatuh FC Jatuh dia terus Iya yeah. Terus 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 dikasih main tuh. Jadi dibang dibangun lagi. Enggak <laughs> jadi hamstring. Biar bisa jatuh lagi habis ini. <laughs> tuh udah pincang-pincang. Pincang-pincang itu. Enggak jelas banget. Lah, yang ini jatuh. Nah, itu. Enggak bakal full kalau kita. Gila, enggak mau... full Parah sih. Ya udahlah ya pasrah. Oke, amankan Erando. Yuk, kanan. Ih, kiri kiri kiri. Nah. Biarin aja tuh yang di belakang tuh Penalti sama tendangan bebas boleh Iya Tuh! Buru-buru amat Oh bisa, bisa ambil Oke Oke, okay. okay. oper Nakap! Aduh Jatuh lagi, jatuh oh, Iya Allah Nangkap. dia nendang Hancur <laughs> Di belakang Oh pada keram-keram fisiknya jelek banget Mampus ntar ini lagi nih. Yeah. yeah wow. jatuh semua. Jatuh semua. Bodoh amat. Biarin, biarin. Jatuh semua. Sepuluh 10 orang 9 dah, biarin Langsung lah. bangun yang satu. Begitu lihat depan jatuh juga, gua maju, gua berdiri <laughs> dah. Jatuh semua. Gila, gila, gila. Gua pengen tahu nih. Wah, eh, eh pelatih ngomong apa? Aduh, bangun nih. Bangun nih. Kejar bola. <laughs> Gak Dua. jelas banget. Gila, 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 gila. Gak jelas banget ini. Report akun. Report wasit ke akun FIFA. Rebahan FC. Iya kan? Kayak cuma ini. Wow, kecengklak dia. Karma. Seleok <laughs> dia. Aduh. 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 Harusnya tadi bola ke dia dibangun ya lucu tuh kalau bangun <silence> cocok jadi wasit 31 info wasit pada gemes mau wasitnya tapi <silence> ini cerita. emang kecengklak barusan nginjek nginjek bola ih ayo jebret tim terserah lo mau, mau ngomongin wasitnya ah silakan lah ketik di sini ya ngulur <silence> waktu teater FC udah gitu ntar ini additional time-nya 2 menit. Iya. Dia. Gak jelas sih kalau cuma 2 menit sih. Aduh, minimal 10 anu. 10 menit sih ini minimal. Harusnya ya. Tuh, yang angkat tuh orang Indonesia tuh, yang satu tuh. Hah? Tuh, mirip. yang yang hijau Iya ya, mirip sih, Bang. Iya, tuh. Iya nih, Indonesia banget mukanya. Iya sih. So Qatar Cup 13 versus 10. Ayo, apalagi lagi nih. Silaturahmi ke Gwaset sudah di info, tuh. <laughs> sudah ada yang ngetik tuh sih dibayar berapa? Mahal. Ah, wow, mahal lah. Biasanya kalau untuk Piala gini lumayan. Lumayan nih. 500 dolar kayaknya deh. Berapa itu 500 dolar? Nih tunggu 12 jatuh nih untuk ya, 500 dolar per per, sih. per match lupa ya per hari atau per jam, mau gak per jam kali. Enggak, enggak kalau per jam enggak. Kan dekat sepanjang turnamen dikasih si duit sakunya. Hmm. Ada duit ininya. Gede ya. Lumayan. Gede loh. Wah, ini baru mau masuk udah mau jatuh nih. Pak Erik marah kagak ya? Kata Pri. Marah dia marah-marah tadi Madin. udah udah ngomong dia marah dia. Info IG Wasit udah Al Fatih <laughs> hancur. Woi. Info IG Wasit udah. Tuh banyak ngetik tuh. Bansos untuk Wasit. <laughs> Joseph Mur. nggak ada jauh antara AFC dan FF. Ayo kita lihat lagi. Yuk, doakan. Masih ada 8 menit. 10 menit lah. Ya elah. Jatoh. Ya. Aduh, kosong belakang, Bro. Enggak, dia lebih milih jatuh kok daripada golin. Waduh, oh, Tuh narik, Bro. Kan susah sakit ya. Kalau -tore. Tore, Dembele, kalau siapa lagi mirip-mirip. Drogba. Salah satu alasan kagak maju-maju wasitnya Tarkam DHS Channel. Udah pulang pulkam aja nggak usah lawan Osi dan Jordan, Arel Milano. Enggak <laughs> bro, kita harus gentle bro. Ya ya. iya Dia <coughs> ya, nyari ak IG akun IG-nya wasit, scroll aja di atas ya. Iya ada tuh Nasrullah apa ya? Ah. Kabirov itulah underscore. Is, is. <laughs> lima puluh ribu komen di IG-nya. Mampus. Tahu-tahu udah tiga belas ribu tujuh ratus followernya. Padahal postingan cuma satu foto. Gak dikunci, bumburan belum, belum, belum dikunci itu silaturahmi dah. Dua kata kali silaturahmi gak balik, bakal fall. Oh, gue jadi selebgram ini Gak bakal dia. Fall kalau kita yang jatuh. Balik dia, gue sel jadi selebgram ini. Baru udah nah, lewat silaturahmi lagi. Final Qatar versus Kurma. <laughs> iya lah lah lah. Oh, siljilawan. Kalau Qatar satu mainnya kayak yo, gini satu sih, kalau dia bisa juara kebangetan sih. Kalau Qatar mainnya gini ya iya. ngarepin juara, tim kayak begini mainnya. Jatuh-jatuh FC, ah oh, kiri kosong tadi. Astaga, Kok gini mainnya Qatar ya? Kan golnya penalti sama tendangan bebas. <laughs> Dari open play, padahal unggul pemain lo ini mereka juga pemain, mainnya gak, gak enak banget Qatar, loh karena kita jauh begitu mainnya jatuh, Tuh. Nah. sepak dikit jatuh, sepak dikit jatuh. Siapa yang ngajarin ya, sepak <laughs> dikit jatuh ya? Kan Qatar jajahan Inggris, hmm, gitu ya bang. Mas makmur ya, <laughs> kan di sana nomor satunya itu B.P. Oh iya ya. Hampir. Yuk. Satu gol lagi yuk. Nah. Oke cakep. Oper. Tuh loh. Pressing ke dalam lagi. Arhan. Ar panggilan kepada Arhan. Uh. Panggilan kepada Arhan ditunggu yeah, itu, melempar langsung. sebelah kanan. Langsung. Disamperin. Nih, nih gol ini. Ayo Arhan. Satu gol ini sama satu lagi gol di tambahan waktu dah. Ayo Arhan. Bisa bisa bisa. What's out for the future stars? Sikat Jawara peluang Indonesia. Sikat. Ayurhan. Iya. Shooting aja. Iya. Shooting aja. Iya. Aja. iya. Jauh ah. Iya. iya. Sikat. Masih ada masih bisa bisa. Aduh. Waduh, jermaran Waduh, langkahnya lebih panjang. Mampus Oh, masih bisa. Iya, jatuh. Pelanggaran lagi. Lho. lagi. Astaga. 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 gede di sana ya, angpaunya ya. Waduh Fall. <t> <susuk> Oke 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 oke. Makanya langsung disalah sama Arhan. <laughs> Udah kena juga. <laughs> ini tambahan waktu 10 menit ini. Masih lama pertandingan. Kalau kalau cuma 4 menit mah kebangetan. <laughs> Satu gol aja ya. Sabar Ferrari, sabar. Ayo, aduh, ambil, ambil, ambil. Nah, Good. terang balik, dorong, oper, oper. Gak dibantu, uh, gila di PP terus. Dus ayo. Oh, Astaga, ya. sulit, 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 sulit. Buat ya gitu? Gak bahaya juga ya? Ya. Yeah. Aduh, 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 serem amat iya lo pelanggaran bill up-nya CBU ya? aduh, oh. CBU. <tik> Kagak kena. aduh, <tik> kena. Tricky banget ya. Ringkih gitu ini, gua mau bilang sesuatu ntar rasis gak jadi, <laughs> jangan, tahan bang tahan, tapi bercanda tongkrongan biasa, biasa, yeah. Inter interpretasi beda, eh, ayo 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 ayo, ayo bawa kom. lari mulu ya capek lah nggak mungkin bisa lah, supportnya juga, kosong telat belanja. ya kosong, suruh lari-lari nah, mulu, Tahan lagi, iya ujung-ujungnya udah mengharapin ini aja udah bikin jadi lemparan ke dalam lempar ke dalam terus. Maksudnya ini jadi, jadi strategi utama kan? Gitu nah, kan? Jadi satu gol aja dulu nih. Satu gol aja dulu. Kekejar ini. Lo baca doa dia. Yo, satu gol aja dulu. Aduh. Udah berat, agak melemah. Berat jatuh, jatuh, jatuh. Udah agak melemah, udah agak melemah. Lenggaran. Berat ini. Hmm, kita lihat nih well back well back. <laughs> mm. Mm. Fajar faturan baru dimasukin sama si siapa nih Isan Isan Nulji Crack, Isan Nulji Crack, Witan ganti iya udah Witan Oh Marcelino diganti masih iya masih udah capek capek dia suruh lari mulu Fajar masih Ayo Fajar masih ya? dua-duanya Borneo nih Ayo bisa. Semoga ini bener. Oh, uh, 11 menit ya. Gua gua tadi ngelatih 1. <laughs> 11 menit. Gila kali kalau 1 udah langsung. Kan. apa-apa efek jam 12. <laughs> 11 menit. Ayo, masih banyak waktu. Tadi bulu tangkis, Bang. Hmm? Latihan bulu tangkis. Hmm. Bisa dua gol nih. Bisa. Iya. muncen nih bisa. M E M U. Kebobolan. <laughs> nah, agak tenang ini. Maju pelan-pelan. Langsung di situin. Lepas. Aduh. Cakep Aduh. juga tidak defense. Jatuh. Iya, berharu Udah 11 menit disinggung, berharu 11 menit, ayo Ambil lagi Rando Qatar main 11 Unggul jumlah pemain nggak bisa ngapa-ngapain yeah, <laughs> eh, biar eh, 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 Heeh. Fajar Oh, biri bakar isaknya. Ah. Eh. Jatuh. Prat. Ah. Jatuh. Pleset dia. Pelanggaran. Dapat. Uh, oh, buru-buru. Buru-buru terus. Dapat Nando. Wih, bahaya banget. Jujur berani banget. Apa tuh pelanggaran? Jatuh. Apalagi. Ya, ampun. Ya lo acel lo sekalian aja udah <laughs> Sekarang ya lutut lagi dipegang Kuning lagi Siapa, siapa nih kuning? kuningnya nih? Nyari, ini. nyari. nyari orangnya siapa nih <laughs> yang mau gue kasih kuning? Mana nih? Siapa nih, nih kuningnya? Ramadhan Sananta Nak kuning Dia apain sih? Coba kita lihat daya tangannya ulang Wih oh, iya diinjek Bener dapet itu Belakangnya Eh di iya. Mana sih Tumit kiri Tumit Tapi yang dipegang ini lutut Kan kamret Gamp <laughs> Ya dipegang lutut uh. Kocor eh. mana nih? Kocor. Iya, ini kocor. Mana? Oh Portugal Mantan pelatih timnas junior Portugal dari berapa ya? U16 sampai 19 Asisten pelatih Portugal 2014 kalau salah masalah. Qatar mau jadi juara Kota ini mau Orang juara. Indonesia tuh Iya yeah, ini orang Indonesia ini jelas Yang mana? Yang bawa bawa Indonesia lah Toil <laughs> oh, banget pertanyaannya Pas gue ngeliatnya orang ada bapak baju orange sama cewek sebelah, bener ya checking possible red card lagi giliran ini checking possible red card yeah. ya gila ya ngeselin ya gila yang ya tadi witan kakak diginiin gila ya itu dia tuh yang cetak tiga gol final iya si siapa namanya Ali Karimi ya siapa namanya okay. Ali Karimi itu Afif ya eh, Afif tuh Giliran yang ini cek tadi yang si Witan. Gila gila Cain sih ini benar. Benar ini benar-benar gila sih. Gila sih. Gila sih Witan tadi parah loh. Kayaknya mau ngambil bola. Keinjek sih emang. Keinjek sih emang itu. Keinjek sih emang. Kita injek bola kaki. Keinjek sih emang. Keinjeksi emang. Keinjeksi emang. Tapi tadi Kami yang dipotong Witan iya. juga bahaya bos. Gunting asli. itu bahaya banget. Tinggi ini tinggi merah lagi. nih kata gue. Merah, merah lah. Ini. Merah ini. Ini merah ini. Tapi kan Witan tadi harusnya bisa digituin kan. <laughs> Gosok pocar. Dia ngeliat gak ada orang datang dari pocar. samping. <laughs> dari belakang misalnya. Gosok pocar bener. Set. Ya. Satu merah. Oh di, Oh. Kayaknya udah dibilang red card sama sama control room. Dia lagi debat nih. Gak apa-apa nih red card. Witan tadi itu loh. Ya merah. Merah. Ya kan. <laughs> Iy iya merah udah. Kuning. Merah iya udah. Gila, 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 gila. Gila, 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 gila. Hmm. Pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Ya, pembelajaran kita harus siap. nggak gue mau bilang, makanya nggak boleh main nakal. Ih. Tapi masalah dari tadi yang kata nakal kagak kena, itu aja gua. Jadi keselnya. Sementara kalau emang Indonesia, attention of detailnya jalan. Jalan, Tapi iya. Makatar kagak. Udah satu lagi lah, biar hat lah. Oh, itu, oh. ya Lihat ada oh. dia kartu-kartunya. Padahal tinggi loh itu. Bangke emang okay, masih Yudin. Tinggi loh itu. Si bajingan emang masih Yudin. Nih. Nih liat. Buset. Kartu kuning juga kagak. Gila nih wasit kalau mimpin Liga Satu berapa kartu tiap pertandingan ya? Cegat digang kali bang? Enggak, tapi berapa kartu tiap pertandingan? Fall <laughs> <vol> begitu banyak. <laughs> iya, dendanya lumayan lumayan. ya, wasitnya si eh, si Jebretim. Masih... Apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan? Pandang. Belum. Yeah. Tunggu dulu bang. Ah, nggak ada, fall itu nggak ada. Das, yes! angkatnya tinggi-tinggi sekalian. Hmm. Tebas. Loh kok Marcelino masih main? Ferrari. <laughs> <laughs> Mirip kan? ya, ya, ya. lalu sosok gusar. Tahu. Buai. <laughs> Padahal udah udah tenang lo Orang lagi mikir jorok. Oh, iya. Abis Ini gua ngapain dia ya, gitu. Lagi bejo ya. Soalnya dingin, banyak angin Ii. tadi. Aduh, gini rasanya jelek banget lagi hey, hey, Gini rasanya jadi Jordan kemarin nggak layak menang iyalah tapi di situ ke situ ada warung Indonesia enak banget bakso sama gorengnya oh ya mm -mm. kalau lu bilang di mananya dekat lah Qatar semuanya deket Qatar dekat ya <laughs> dia tuh yang biasa pakai Singapura sih luasnya ya ya gua nggak tahu lah kalau Singapura luasnya semana ya tapi jelas dengan adanya Piala Dunia itu kan hmm. si itunya udah dibikin semua tuh fasilitas oh, transportasi umumnya. umumnya Jadi connect semua. Buset. Coba ya, gue cek Orang Berarti bisa tiga pertandingan orang nonton Piala, -Piala Dunia. Hebat-hebat eh, ya. Berarti deket deket semua. Wartawan paling foya-foya ya di situ <laughs> dah dulu sehari bisa nonton tiga pertandingan. <laughs> bisa nonton tiga pertandingan ya? Enggak perlu terbang sana lagi nunggu ini. Oh, tapi kalau Piala Dunia kan nggak bisa dipilih lo, lu. lu mesti milih. Oh iya, kalau ya ininya yang resminya. Hmm. Kalau penonton mah bisa tiga ya. youtuber-youtuber ya, ya. yang apa kan pada suka. Aduh, duh, duh, duh. Noval Gila itu. itu. Bro. Itu enggak full itu. Wah, gila sih wasit ini. Wasit. Ini fall Ini fall nih. Enggak, dua orang terkena. Full ini. Ini fall ini. Enggak, enggak. Ayo. Angkat. Anggi tinggi dia. Eh, ya. masih 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 Sampai satu gol lagi. Sananto udah gak ada. Bisa. Angkat. Enggak. Hajar Iya lu. Prap. Hajar Iya. Hajar terus Nathan. Ini wasit farnya ya. Svakom Pro dari Thailand. Thailand iya. Wasitnya Thailand. Torpong Samsung Thailand. Thailand. Ya iyalah wasit Farre Thailand. Thailand grup dua juga main dua. sebelah. Di grup lain. Iya main dia. Ya? Main. main. Ya. Tuh was... lihat tuh sampai sisin jancok gitu. <laughs> bisa, deh. Yeah. ini. Sudah bisa dia. Ini wasit Farre nggak sentimen kan main Indonesia? Jancok kan. Enggak, <laughs> <laughs> gua akui kalau yang kartu merah itu emang kartu merah. Iya. Yeah. Cuman dia tebang pilih. Tebang pilih ya. Ke sono dia kagak perlakukan yang sama, sama. gitu. Loh. Giliran ke kita detail banget. Aslin Tuh, dia aja nggak berani nyerang ini banget loh. Unggul dua pemain loh ini dia. Iya. <laughs> Takut ya. Ada suara Mas Aryo di dalam, belum pulang Mas Aryo. Justru dari tadi ngasih tau data dari abrar siapa? Ya, 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 nih Kagak ya, ya, gol jatuh dong offset kan ya, yeah, itu ya, biarin ya, Aduh 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 Ya. Ya bingung juga sih kita gitu, <laughs> 9 iya. orang. Nah, 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 ayo. dulu enggak ya, ada yang lari yang gocek-gocek. tegakkan kepala. Asik. Iya. Yeah. kita kalah karena tapi wasit nanti. gitu ya. Asik. udah, udah dapat narasinya ya. udah Kagak bakal fall. Nah, ki kita mah nah, kagak nah, bakal kena fall. Nah. Udah sisa 3, benar-benar 3 Bagus Ria Fami blockingan ya. Es masih bisa ngeles. Umpan cuek. Nah, hip. mana? Iya, 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 iya lo, iya lo. Strike. Iya dapatnya, pelanggaran Abis lagi waktu. Langsung dibuang semuanya Semuanya sunupuk dari kotak penalti no. Udahlah shit Nah yuk bisa nih bisa dapat nih ya nah, aduh gapapa. tapi oke okay lah oke okay lah oke okay lah percobaan yang oke okay deh biasa spesial Fajar deh pakai gitu tuh nemu deh bola bola begitu sayang dia gagal di BAC kemarin ya masih <laughs> Fajar Fajar yang mana bang BAC itu ini bang baru dikasih tahu Abra, baru nyambung kalau enggak tahu. pasti yang nyambung tadi Raiz <laughs> Jojo doang harapan. Udah menang. Iya. tuh menang. Ah, ampun dah. Aduh, gak ada spesial katanya. Ya, ada lah. Ada dong. Jatohnya? Jatohnya Guling-guling Jatohnya. Ah, FC. Penting ciri khasnya FC. ada. Kita jadi ke bawah mainnya jadi begitu juga. <laughs> udah kemudian. lah, jangan nyerang-nyerang juga udah daripada kebobolan lagi. 29 pemain masih ada dua match lagi lah udah buang jangan buang-buang tenaga nah dapat yuk wih jar chef jar eh hey, jar Nathan, ya, ya elah, kagak ada orang kan. ini, kagak ada orang satu lawan lima. Oh, tapi Tuh wasitnya aja ikut nyerang lihat <laughs> tapi cepet nih transisi yang empat belakang kena ah, Wah, bagus bersih, tanggung jawab nathan yo go 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 satu gol lagi satu gol ayo dong ayo dong Good. nunggu nunggu dia kenapa susah gak susah maju bro aja? susah banget ini nunggu dia ini extra time ya extra time dua kali lima belas <laughs> <dong. laughs> enggak dong injury time ini injury Itu udah seratus <laughs> empat satu lagi yuk satu ini goal. wasitnya ngejar lembur ya? Iya. <laughs> Ngapasin <laughs> waktu. Dapat satu gol. Dapat satu gol. Bung. Oh, ah, udah habis dari. Habis sudah. Oke, okay, selamat Qatar. <laughs> Iksan. Anginnya dari tadi kencang juga ya. I gusar 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 sosokan sosokan bentar lagi pakai korek lama korek tuh buat ngorek kuping <laughs> kayak kasi kapas ya lah udah pada mikrolet gitu ih kakinya mulus banget ya biru ya oke 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 selesai sudah pertanyaan Indonesia menghadapi Qatar oke okay, oke okay, oke okay. kita harus mengakui tuan rumah dengan skor 0-2 Tendangan bebas sama tendangan pinal, tendangan bebas sama tendangan penalti. Dua kartu merah, iya. dua kartu merah <laughs> menangnya ternyata kita mau Australia. Iya, sama Karena Australia, Yoda. Jordania menang nih kayaknya harusnya Amin Tapi nggak ada Ivar Jenner besok next match sama Australia, sama Australia, sama ada Ramadan Sananta uh. Pusing Mana nih? Tengahnya siapa nih? Tengahnya Yaudah arkan fikri sama Hopner, semoga udah bisa langsung main ya. Iya. Yeah. Karena kan tuh laga kedua tanggal 18 April. Uh. Tapi Jason Hopner baru dilepas tertuju 17, berarti dia langsung terbang kalau misalnya ini ya dia uh. emang langsung dilepas, terbang nyampe 18 pagi kayak Nathan kayak gini. Langsung. Nggak tahu gua kalau misalnya dia langsung dipaksain main atau enggak ya, tapi akan riskan pasti. Karena kan kemungkinan hari tanggal 17-nya dia main. Iya. Yeah. Kemungkinan walaupun menit bermainnya dikit. Agak tapi riskan ya pasti ya. ya riskan. Tadi yang disorot-sorot mulu gak disorot lagi. Gak ada tuh Itu kayaknya bos Oni nya mereka ada tuh Iya <laughs> bener <laughs> Itu gue baru pengen bilang Itu kayak bos Oni nya mereka Oke okay, <laughs> Man of the match Pada pertengahan kali ini adalah Wasit Aduh Bang Valen Wasit kinerjanya bagaimana bang Ini yang ditunggu-tunggu nih Wasit Tajikistan IG nya lagi diincer nih bang Jepret Terima kasih semua Selamat malam Gue udah gue bilang Wasit itu keputusan keputusannya tepat. Uh. Kalau untuk pemain kita. <laughs> Sementara buat tuan buat rumah. tuan rumah kayak tiba-tiba bu, buta ama <laughs> Giliran buat kita kayaknya detail banget sampai yang pelanggaran untuk lawan dibikinnya jadi penalti, cek. <laughs> ya kan? Terus yang cuma dispoles kita na kartu merah. Ah. Uh. Yang ditebas-tebas kita cuma kena kartu kuning. Hmm. Yang udah wasit nggak ngeliat cuman kena kartu kuning disuruh ngecek ulang disuruh nge lihat VAR kartu merah gitu loh yang secara kasat mata oleh yang wasit tengah nggak kelihatan wasit Thailandnya ngelihat ngelihat di VAR gitu itu loh. ya tapi yang untuk Indonesia tuh wasit Thailand kagak dilihat kaya, kaya liat. gitu so, loh. jadi gua nggak bi bilang bahwa itu nggak penalti itu nggak kartu merah yang iya, si iya. Siapa yang namanya Rido, si yang kartu merah si sama Sananta, Sananta, tapi Fariner juga. Ya, iya, ya. tapi Kenapa pas yang ke kita doang yang begitu sampai dicek ulang, dicek ulang, giliran yang dia, dia PDPD aja gitu, enggak kartu kuning, enggak kartu kuning, kayak Witan tadi harus. Jadi giliran. kalau masuk ke gini, apapun itu kita harus tetap terima, uh. gitu. Nah kalau mau silaturahmi juga ke wasit Thailandnya maksud gua yang far ya, ya jangan cuma yang wasit tengah, gitu. <laughs> Tapi kalau secara positif pembelajarannya, ya mau bagaimanapun lo keselnya terhadap keputusan wasit, lo harus tetap pakai kepala cara mainnya jangan yeah. akhirnya terbawa emosionalnya karena ternyata kejailan-kejailan itu Berpengaruh, dan ya? apa namanya masuk apa nyuntik ya? Yeah, nyuntik, nyuntik-nyuntiknya nyuntik, nyuntik. Masalahnya kita lawan tuan rumah iya. ya pasti di <laughs> disorot-sorot, iya. bos. Dan yang tadi nanti keras juga itu. Iya, iya di belakang. Jadi, enak banget itu kalau emang bunyi itu kayaknya tuh. Gitu. sakit mat, Tapi bilang, pegang lutut Tapi gue bilang detailnya malah ke kita. Eh. Yes, benar keputusannya, tapi kenapa yang dia nggak dapat keputusan yang sama okay. itu aja sih. Tapi terlepas dari keputusan wasit yang Wang Faiz bilang permainan kita masih jauh lah, bang. Pas lagi 10 itu kan malah kita bisa, bisa dominasi. Ya? Bisa carang. Uh. Dan ingat aja bahwa kebobolan kita tuh penalti yang karena keputusan tadi sama tendangan, bebas. tendangan bebas. bebas yang kita juga lihat kenapa cuma dua hmm, iya, pagernya. Pagar, gitu. hmm. Tapi secara open play dengan kita 10 pemain 9 pemain kita gak kebobolan. <laughs> gitu. Tapi secara rapi emang masih belum rapi lah hmm. menurut gua cara mainnya gitu. Jadi harus harus segera move on. Jangan kayak Liverpool sama Arsenal setelah seri terus kemudian kalah Liverpool setelah kalah kalah lagi. Nanti bakal main bareng lagi tuh hari Kamis. Ngeri ya. ya kan hari Kamis Liverpool main Indonesia, Indonesia main. Delapan main. Ya, Indonesia. Dua-duanya ya. harus move on. Move on. Walaupun gue udah bilang tiga orang ciri orang sabar apa itu, bang? Satu penggemar Belanda. Belanda. Karena kagak akan pernah menang. Hmm. Kedua, penggemar Liverpool hmm. Mesti 30 hari Tau. Ketiga, penggemar Timnas Timnas Jarang banget juaranya Tiga itu lu jadi penggemar tiga-tiganya Lu pasti udah jadi orang tersabar dunia Yang keempat, tapi sekarang udah nggak valid itu? Rumah tinggal di Cibubur ah. <laughs> Itu pasti orang paling sabar, tapi sekarang udah ada LRT ya, sama tol iya. Jadi gua nggak bisa pakai lagi jog ya, iya. itu <laughs> Rais, tambahin dikit soal Bang Valentin Jangan dong, iya. dia bukan iya. nyiapin lucu-lucuan Dia oh, iya, harus <laughs> iya, iya. yang bener soal wasit masih soal wasit masih lu masih nanya Nikita nih kita Mirzani putus sama, putus sama pacarnya nanya ke dia <laughs> dia mana tahu tahu kita Mirzani, ini sedikit soal wasit asal tajikisan ini katanya di awal dipuji puji iya gini gini ini jadi jadi keterbalikan ya ketika Ii. waktu kita waktu kualifikasi Piala Asia waktu itu uh, waktu kita lawan Kuwait emang dia tegas gitu ya Terus, memang mimpinnya bagus, dan kebetulan kita menang. sementara sekarang, kebalikan gue gak tahu ya, apa yang memang karena faktor tuhan rumah ya ini ya. Tapi yang pasti, memang kepemimpinan patut dipertanyakan sih, terutama untuk wasit var. Beberapa keputusan, ya, gue sepakat ketika memang dalam beberapa, kalau dilihat dari tayangan ulangnya, memang pelanggaran itu terjadi. Uh, Benarlah gitu apa yang diputuskan itu. Tapi ketika kita yang diperlakukan seperti itu, VAR itu seperti tidak diberlakukan yeah, ke kita, yeah. kayak ke mereka ya, ke, yeah, Qatar. ke Qatar. Ini kan sama aja menimbulkan pertanyaan gitu loh. Walaupun memang wasit VAR-nya itu dari Asia Tenggara ya, yeah. satu dari Vietnam, Thailand, dua Thailand. dari Thailand. Ya tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan gitu, uh. di mana kredibilitas AFC? Uh. Ya itu sih, gua gua ngeliatnya itu aja, apa nama kredibilitas dalam penunjukan wasitnya. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah, hal yang merugikan Witan ada lagi nggak? Banyak Selenwitan oh, uh, tadi, sepertusan, 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 yang ya? Marcelino tadi dijatuhin itu uh, Ivar Jenner Ivar Jenner juga Iya, Ivar Jenner itu, itu kan tipis banget ya Ya, itu, itu, kan era, itu, itu memang perdebatan ya, itu yeah. pasti akan interpretasinya beda-beda Kalau hmm. kita itu paling cuma poles doang yeah. Tapi sepoles poles itu, actingnya emang pemain Qatar emang gokil juga sih Apa namanya, kesakitannya apa segala macam Sehingga itu pas dilihat di tayangan ulang juga Poles yang dikit itu uh. Emang agak perih sih kalau kena pool, emang. Tapi itu tapi kalau menurut gua itu Iver tuh mungkin pengen lewat sebenarnya. Uh. Pengen lewat tapi tetap kena dengkulnya tuh pemain gitu loh. Uh. Sekalian dicek aja sekitar seminggu sebelum dan seminggu setelah pertandingan ini tuh wasit jalan-jalannya kemana aja. <laughs> nah, itu dia. Belanja-belanja enggak, nongkrong enggak, rumah siapa. Jadi <laughs> yang dicek tuh bukan cuma wasit Ini kan kita bukan ya? siaran di TV nih. Iya. Jadi kan kita point of view dari YouTube kan, macam-macam, hmm, ya kan? Cek aja, H- minus tujuh mah H plus tujuh yeah. Indonesia oke, okay. <laughs> itu wasit perginya kemana Jadi, berarti di yang disorot itu enggak. jangan cuma wasit yang memimpin di lapangan, tapi wasit VAR juga lo harus cek ig-nya ya. <laughs> wasit yang wasit di VAR lu juga harus cek ig-nya. Yang ketiga uh -huh. adalah cek juga tim nasional kita, ah bahwa... Harus ada perbaikan juga, nah, enggak melulu sih. Kita nyalain wasit ya, gitu. tapi Betul. gimana permainan kita sendiri? Ya, yes. okay. kalau dari segi permainan, emang uh, gue sepakat ini enggak ya belum kan jauh, jauh. 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 Belum, jauh belum, belum lah, belum dapat performnya. Dan gitu. babak pertama babak kedua belum ada beda belum jadinya. Agak. Iya, Iyi. cuma Iyi. memang kita menang lebih fighting spirit, hmm. uh, secara uh, agresivitas oke, okay. kengototan oke, okay. okay. kemudian ball possession oke. Okay. Okay. Ya, gue sih ngeliatnya emang Qatar nggak istimewa. Qatar tuh nggak nggak bisa main dalam, dalam tanda kutip ya. nggak bisa mainin bola, nggak bisa menjaga. Dia kan unggul jumlah pemain ya, cuma dia tidak bisa memanfaatkan itu gak, tidak dengan terlihat, ya? kualitas Qatar yang katanya papan atas Asia ini sih nggak banget. Malah oh. levelnya, kalau gue bilang sama kayak kita gitu, sama, ya. sama lah. Gak jauh lah. Oke, nah, terlepas Qatar, dari Qatar gak istimewa, gak istimewa. Gak istimewa. Gak istimewa. Tapi kalau kamu istimewa. istimewa. <laughs> bang udah mau jam saat ya bang Agak gue lagi nyiapin ini Red Spark itu LP Duke kan main nih Oh iya Kan iya, komentatornya Oh iya 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 Gue lagi nyiapin nyap ala-ala komentator Volitarka Oh iya benar. Gue lagi belajar-belajar belajar nih Apalagi cewek-cewek Korea kan Iya Hari Sabtu <laughs> Oh hari Sabtu ya Minggu, Indonesia Arena ya Tinju iya. Indonesia Arena ya Di sini Di Indonesia tinju. Arena dong Dua-duanya Nginep gue Di Indonesia Arena nya sekalian gue vendor security. nah ini menarik juga nih. Eh ah, belum selesai, belum. Bisa satu, satu lagi. Setengah satu. satu. lagi. Ini, Ember. ini, kenapa ya? Jadi guling-guling FC begini, Qatar Kenapa? Ya ini kayaknya tuntutan mereka ya. Gue juga nggak tahu ya ini taktik. Ganggu guling guling, ya, guling, guling guling, guling, benar benar nggak banget lah sekelas Qatar melakukan hal seperti itu tuh nggak banget menurut gue. Aneh. Aneh. Ba terlalu tumat. Terlalu ya. ya. terlalu berlebihan. Dan itu aja sih sebenarnya. Hampir <laughs> banyak pemain ya, yang, melakukan yang gitu. kemarin iya. seniornya gitu gak sih Enggak, enggak 8. begini Yoraniya. Enggak terlalu enggak begini ya maksud hmm. gua seniornya ya hmm. cuma memang banyak sekali memang keputusan-keputusan yang ya dalam tanda kutip dibantu mawasid yeah. tapi terlepas dari itu Enggak kayak begini banget pas gua nonton Qatar tuh ya apalagi mereka kan juga operasiya oh, sih memang menangan hmm. lumayan menangan lah oke okay. mas piala Asia piala Asia, Pial Asia. Jadi banyak hal yang Gak bisa disorot dini ya. Ya, pertandingan ini banget lah, gitu. Wasit. Guling-guling FC. Ya, ya, sama tim kita banyak. sendiri juga. Huh? Tim, tim kita sendiri, kita sendiri, juga tim masih... kita sendiri yang menjadi sorotan yang belumlah terlihat permainan sejauh ini. Oke, terima ya, kasih Bang Jadi yang selain permainan uh -huh. bahwa tadi itu ketika ya sekarang kita udah ngalamin wasit seperti ini kan. Jadi harus kita kurang-kurangin. Oh, ya, iya. CCTV aja jailnya -jahil tuh ya. Tadi nginjek gitu itu eh ternyata memang kena. Kena. Pelajaran buat lawan Australia sama Jordania terakhir ya. Oke, terima kasih seperti Tim yang sudah meramaikan live reaction hari ini. Mas Rais, sama -sama. Bang Valen, sudah waktunya kita bubuk manis. Kita lanjut kultum nggak? Lanjut, lanjut bang. Sahur, sahur bang. Hah? Sa sahur ha? ya? Oh udah nggak ya bang? Sahur. Oh. Sahur bang. Ah, iya, iya, eh, ayo, ayo, lanjut aja kita. Terima kasih Jepret sampai ketemu di live reaction hari Kamis. Bye-bye.